Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa diberi kekuatan untuk menghadiri acara pembukaan dari Academic Writing Seminar ini. Baik sekalian, seminar ini nanti insya Allah akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama mengenai Academic Writing-nya, sesi kedua tentang Academic Journal dan review-nya, serta yang ketiga adalah mengenai International Journal. Pada kegiatan Zoom seminar ini dimaksudkan agar kita para akademisi, baik itu dosen, mahasiswa maupun peneliti, ya, pendik, ya, bisa meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menulis artikel dan dipublikasikan di International Journal. Jadi baik sekalian, kita berharap dengan adanya acara ini nanti bisa meningkatkan kualitas tata tulis kita terkait dengan jurnal ini. Acara ini memang didesain dengan Zoom seminar meeting, ya, karena situasi dan kondisi, tapi partisipasi yang hadir di sini insya Allah sudah cukup banyak, ya. Kalau catat kami sekitar 1.300 peserta. Ya. Semoga acara ini lancar dan sukses untuk kita semuanya, dan kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID ini. Demikian sambutan kami yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Prof. Sakinah Harith dari University of Zainal Abidin, Malaysia, Bapak Dr. Insinyur Paiman MP, Rektor Universitas PGRI Yogyakarta yang sudah bermitra. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Joko Susilo daripada Poltekkes Kemenkes Yogyakarta kerana telah menjemput saya untuk memberi satu pembentangan mengenai how to write a successful scientific manuscript, ya. Yeah. Okey, boleh mula ya? Silakan Prof. Ya. Yeah. Okey, okey saya mula ya. Okey, terima kasih kepada Ibu moderator, ya. Yeah. Okey, kalau untuk tajuk ini, kalau kita lihat macam mana kita nak menghasilkan manuskrip yang bagus untuk scientific journal, ya. Yang saya akan bentangkan ini adalah mengenai bagaimana kita nak menulis dengan kualiti yang baik untuk menghasilkan journal scientific, ya, yang kita akan publish di dalam international journal. Ya. Jadi kenapa kita perlu publish kita punya manuskrip ataupun artikel, ya? Because artikel ni adalah penting kerana ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ada, kita perlu beri kepada community. Kita kena translation for community. Kalau di universiti kami, kita namakan seperti University for Society, means kita kena translate apa yang knowledge yang kita ada kepada society, ya. Jadi saya harap apabila kita memberi artikel kita, ilmu kita, apakah dia kita punya findings dalam kita punya research kepada komuniti, ia akan membantu komuniti menjadi lebih teguh dan sebagainya, ya. Okay, next slide please. Okay, untuk menghasilkan artikel yang berkualiti, iaitu high quality manuscript, kita perlu ada 5 C, 5 C, iaitu yang pertama adalah clear. Clear di sini bermaksud kita punya artikel tersebut adalah mudah difahami oleh semua orang. Jadi kalau katalah kita punya artikel tu maksimum kita boleh tulis dalam 16 hingga 18 surat saja, iaitu 15 ataupun 18 pages saja. Kalau lebih daripada itu artikel kita terlampau panjang. Jadi kita mahukan kita punya artikel adalah clear. Ini bermakna artikel kita perlulah straightforward. Ya, tidak ada bahasa puisi ataupun bahasa yang berbunga-bunga. So kita kena clear. Artikel kita kena clear untuk difahami oleh komuniti ataupun masyarakat di luar sana, ya. Yang kedua, yang pertama ialah clear, yang kedua ialah concise. Apa maksud concise? Concise tu maksudnya artikel kita perlu padat.
panjang, padat dan dapat memberi maklumat yang penting kepada pendidik ataupun komuniti. Ya. Yang ketiga ialah compelling. Compelling maknanya ialah kita punya artikel perlu boleh convince orang, boleh yakinkan orang kenapa perlu kita hasilkan artikel tersebut. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah complete. Ha, kena lengkap. Ya. Artikel kita kena complete. Iaitu lengkap. Maknanya di sini, bila kita lengkap, artikel kita itu mempunyai semua struktur. Iaitu daripada segi introduction, daripada segi metodologi, daripada segi result, daripada segi discussion, conclusion dan references. Jadi kita punya artikel tersebut complete. Jangan kita hanya tulis result saja, tapi discussion kita tak tulis ya, dalam artikel tersebut. Yang kelima adalah consistent. Consistent di sini adalah kita perlu bahasanya adalah consistent. Ini bermakna kalau kita tulis ayat kita prevalence, sampai di akhir penulisan kena tulis ayat itu prevalence. Jangan kita pula ubah jadi incidence ataupun sebagainya. Ya? Boleh ikuti ke setakat ni? Okay, semua boleh ya? Okay, next slide. Okay, bila, okay, second slide tadi. Okay. Okay, bila kita perlu mula kita punya penulisan artikel, ya? When to start writing the manuscript. Okay, bila kita sudah ada data ataupun result, terutamanya kalau kita dah dapat result tu dalam tiga figure ataupun tiga tables, kita boleh mulakan kita punya penulisan manuskrip. Kalau kita tak ada data, kita tidak boleh membuat penulisan manuskrip. Data tersebut mestilah daripada pembacaan kita. Kita boleh buat review paper ataupun kita buat research di makmal, ataupun kita buat survey. Seperti kalau kita buat survey online, kita boleh dapatkan data-data, dan kita cukup data yang kita buat survey online tu, kita boleh buat manuskrip. Ya? Kita boleh start untuk membuat manuskrip. Okay? Okay, next slide. Okay. Bagi saya, saya kalau nak menulis, kita yang pertama yang kita perlu ada adalah sufficient data. Sufficient data kat sini adalah apa yang kita kumpulkan lah, apa yang kita nak maklumkan kepada orang, apa yang kita nak tulis kepada masyarakat, apa yang kita nak tulis kepada pendidik ataupun lecturer ataupun dosen. Ya. Kita jadi kita kena ada sufficient data. Sufficient data ni tak kisahlah daripada survey online ke, makmal ke, you buat research dekat mana-mana. Jadi bila you cukup data, you boleh start writing. Okay. Yang kedua, authorship. Okay, authorship. Authorship, kalau boleh, kita nak author yang hanya yang betul-betul signifikan dalam kajian tersebut, dalam research tersebut. Tak nak orang yang hantar beli bahan chemical, chemical punya produk, kita letak juga nama dia dalam situ. Maksudnya, kita perlu hanya orang yang terlibat sahaja dalam pemikiran artikel. Ya. Yang ketiga adalah kita perlu ada figure ataupun tables, iaitu result dia yang kita present dalam bentuk figure ataupun tables. Ya. Yang keempat, kita perlu start dengan methods. Ya. Dan yang kelima, discussion. Dan keenam, introduction. Dan yang ketujuh adalah title. Ya, abstract dan title. Jadi, tujuh elemen ni perlu ada dalam artikel kita. Ya. Okay, next slide please. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan sufficient data? Sufficient data, kita kena tahu data yang kita ada at least ada 5 figure dan table, ya, maksimum. Ya. Contohnya kita ada 2 figure dan 3 table, ataupun kita ada 5 table. Ya. Itu adalah sufficient untuk kita publish artikel. Yang ketiga adalah kita kena build up dia punya the main component dalam paper kita. Ya.
Jadi maksudnya kita kena tahu bila kita dah ada data tu, kita akan planning, organize macam mana kita nak buat artikel jurnal yang kita harapkan, ya. Okay, next slide. Okay, yang tadi kita kan ada 7 step untuk menulis. Jadi yang pertama tadi adalah mengenai sufficient data. Kita dah ada cukup data. Yang kedua adalah authorship. Authorship, who should be an author? Jadi author ni adalah bergantung kepada siapa yang bekerja dalam artikel tersebut, ya. Siapa yang thought the question? Siapa yang utarakan idea ataupun idea ataupun pendapat bagaimana nak buat sesuatu kajian tersebut, ya. Siapa author yang design the experiment, ya? Siapa yang buat eksperimen? Adakah student? Contohnya kalau kita punya student yang buat eksperimen tersebut, nama dia perlu dimasukkan, ya, dalam sebagai salah seorang author. Okay, author ni juga adalah orang yang carry out the work, ya. Carry out the work tu means maknanya adalah dia yang menjalankan kumpulan data di lapangan, ya. So kita kena masukkan nama siapa yang author yang perlu dimasukkan dalam artikel. Okay, interpret the data. Interpret the data means siapa yang analisis data-data kajian tersebut, ya. Ataupun generated new reagent, ideas or theories. Jadi author perlu dimasukkan orang-orang yang telah memberi kerjasama yang signifikan dalam penghasilan jurnal, ya. Siapa considered the work fits into the field, wrote the paper, siapa yang menulis, siapa yang buat revision kepada jurnal tersebut, itu perlu dimasukkan sebagai author dalam artikel jurnal. Okay, next slide please. Okay, so kita dah masuk ke perkara tiga, iaitu figures and tables, ya. Tadi yang pertama adalah sufficient data, yang kedua adalah apa? Yang kedua ialah authorship, dan kita tahu siapa yang perlu dimasukkan nama. Yang ketiga, yang perkara yang penting sekali dalam artikel jurnal adalah figure and table, result kita. Kalau kita tak ada result, kita tak boleh nak publish artikel. So, kenapa result tu penting? Sebab daripada result lah kita tahu outcome kajian kita, ya. Yang pertama kita kena tahu important findings of the investigation and then take the reader through your result, ya. Maksudnya bila kita ada data yang akhir tu, outcome daripada kajian kita, kita perlu maklumkan kepada orang. Jadi kita ada data-data yang tepat yang boleh dikongsi bersama dengan komuniti dan juga pendidik, ya. Okay, yang kedua, relate in some manner the findings to your hypothesis. Ya? Okay, bila kita, contohnya kita ada hipotesis, jadi kita akan menjawab data hipotesis tersebut di dalam figure and tables, ya. Okay, yang ketiga, try to make it easy for the reader to remember what is important, ya, in the result, and they get ready to read the discussion. Jadi kalau figure and table kita disampaikan dengan mudah dan simple, jadi orang suka untuk membaca artikel kita. So bila dia tengok figure and tables tu, dia tertarik dan dia akan ingin terus membaca discussion kita, ya. Yeah? Okay, next slide please. Okay, kita masuk result lagi. Okay, result ni kita kalau boleh, result tersebut menjawab kepada research question, ya. Yeah? Jadi kita kena correlate lah dengan method apa yang kita buat. Kita kena guna analisis seperti p-value, confidence interval dan lainnya. Dan kalau boleh kita guna table yang mudah untuk difahami. Okay. Okay, next slide. Okay. Okay, tables ni bila orang baca, orang faham dah. Tak perlu orang kena fikir banyak kali, kena refer benda lain, eh? Kena refer benda lain. So bila dia tengok table yang kita tulis, dia tahu dah
Table ni boleh faham dengan sendirinya oleh setiap pembaca. Ya? Jadi not too much information. Tables ni jangan tulis banyak-banyak sangat information ataupun data. Ya? So common errors dalam tables kita tak boleh discuss result. Ya? Kita cuma bagi saja data yang betul-betul penting dalam findings kita. Okay, next slide please. Okay, ni contoh result. Ya? Kalau kita nak tulis artikel, kita tulis tajuk table tu. Ya? Table tu contoh ni clinical data on type of OA. OA tu means osteoarthritis of the knee and or hip OA patient according to gender. So kita buat table ni dalam bentuk macam ni. Kita ada beberapa jenis OA, type of osteoarthritis. So kita letak male and female and then total. And then kita letak N itu dia punya bilangan and juga percentage. So benda ni senang untuk difahami. Jadi kalau kita lihat type of OA iaitu bilateral knee OA mempunyai prevalent yang paling tinggi dalam kajian ni. Iaitu 49.6% mempunyai bilateral knee OA. So bila pembaca baca kita punya table ni, dia akan faham bahawa benda ni adalah data yang sebenar yang kita telah kumpulkan dalam kajian kita. Okay, next slide. Okay, ni contoh figure ya. Figure means kita buat graf ataupun kita buat carta pai, kita buat sebagainya. Jadi kalau daripada figure ni, pembaca sudah faham berapa ramai daripada 131 orang ni yang overweight dan obesity. Jadi kalau kita lihat overweight ada berapa persen dan obesity ada berapa persen dalam kalangan male and female. Okay, next slide please. Okay, jadi figure and table ni adalah konten yang penting sekali dalam artikel jurnal. Kalau kita tak ada figure and table ni, tidak boleh menulis manuskrip. Ya. Jadi bagi saya figure and table ni maksimum 5 dan anda boleh tulis artikel yang baik. Ya. Jadi a complex idea can be conveyed with just a single still image, namely making it possible to absorb large amount of data quickly. Ya. Jadi pembaca bila dah tengok table kita yang ada 5 tadi, dia dah boleh nampak dah kerja kita ni nak ke arah mana. So outcome dia tu dah boleh menjawab kita punya persoalan kajian. Ya. Next slide. Okay, seterusnya kita pergi ke keempatnya, iaitu perkara penting dalam artikel jurnal iaitu methods. Ya. Methods ni adalah metodologi lah. Ya. Jadi good methodology can be described by the two C's. Ya. Clean and clear. Jadi method kita ni adalah yang pertamanya penting kita describe your procedures to the point where someone can replicate your work. Ya. Jadi kalau method kita buat pengumpulan data kepada pesakit OA tadi, jadi dia dah tahu dah macam mana kalau kita ada sampel yang melibatkan osteoarthritis patient, dia dah tahu dah macam mana method nak kumpulkan data untuk pesakit OA. So kita punya method tersebut boleh digunakan oleh semua orang ataupun semua researcher yang lain supaya benda tu dia boleh compare method yang kita guna tu untuk kajian orang lain. Ya. So dalam kita nak describe method tu, kita perlu tahu sample size dia, study design, measures and juga statistical analysis. Ya. So yang kedua, give the reader the actual methods and modification of method use. Ya. So kita kena tahulah apa reader dia boleh tahu actual method yang kita guna. Ya. Dan kita juga kalau boleh kita buat flowchart of the method tu. Macam mana method yang sebaik mungkin yang boleh orang kongsi bersama dan kita boleh teruskan dengan researcher yang lain. Okay, next slide. Okay, untuk next slide, kalau kita lihat methods ni perlu
ada dalam kita punya artikel mengenai subjek. Ya, kalau kita buat osteoarthritis patient, so kita kena bagi tahulah kita buat osteoarthritis patient. Kalau kita buat obese children, so kita kena bagi maklum situ siapakah obese children. Ya. Okay, sample preparation technique, sample origin, kita buat kajian ni di Indonesia ke ataupun di Malaysia. So kita kena maklumkan di mana kita buat kajian tersebut. Field site description, kita kena maklum kalau kita buat di universiti, universitas, so you kena tahulah universitas mana yang kita buat kajian tersebut. Data collection protocol, data analysis technique, any computer program, and juga description of equipment and its use. Okay, next slide. Okay. Okay, seterusnya untuk methods. Okay, ada masalah tentang internetnya. Okay, harap boleh baca ya, saya punya slide. Okay, untuk methods kita kena clear ya, clear statement of study design. Contohnya kita kena tulis the rabbit study was randomized open label studies, ya. So you kena tulis dalam past tense, ya. Bahasa tu kena past tense, maksudnya kita telah lakukan method tersebut, ya. So kita kena maklumkan di situ macam mana, ya. Include a statement, ya. Kita kena bagi tahu protokol kita ni approved daripada animal study ataupun human study, ya. Okay, next slide. Next slide. Okay, ini masih dalam methods, di mana dalam methods ni kita kena bagi tahu outcome yang kita rasa kita nak buat, ya. The primary endpoint was to determine differences in glycemic control as measured by mean daily. So kita kena chronological order, ya. Maksudnya kita kena bagi apa method yang kita buat secara analisis dia dan sebagainya, ya. Okay, next slide. Okay, seterusnya kita pergi ke perkara kelima. Okay, sekarang kita telah selesai empat perkara. Yang pertama tadi kita kena ada sufficient data. Yang kedua kita kena ada apa? Boleh recall balik yang kedua ada apa? Authorship. Yang ketiga kita kena ada figures and tables. Yang keempat method. Yang kelima discussion. Okay, so now kita pergi ke discussion, ya. Okay, discussion adalah one sentence to wrap up main findings, ya. Maksudnya daripada result tadi, sebab result kita tak buat discussion. So dalam discussion kita kena wrap up kita punya main findings. Jawab tak objektif kajian kita, ya. Okay, yang kedua references, not more than 5 years if possible. Jangan guna references yang tahun 1980-an, 1970-an, ya. So you kena masukkan references yang terkini, yang latest one. Means 2015 above, ya. So you kena carilah, ya, references yang terkini. Yang ketiga, balance between pro and cons. Means kita kalau katalah result yang kita dapat tu ada yang negatif, ada yang positif, tak sama dengan kajian orang lain, kita kena balance, kan. Jangan terlalu banyak sangat negatif findings, ya. So kalau kita banyak sangat negatif findings, so artikel kita tak boleh nak publish lah, ya. So kita kena ada negative and positive findings supaya kita punya result tadi senang kita nak buat discussion. Okay. Yang keempat ialah address any limitation. So contoh any limitation ni maksudnya kalau kita di musim COVID-19 ni, COVID-19 kita tak boleh jumpa pesakit kan, di hospital. So kita kena buat online survey. So kita bagi tahulah kita punya research ni kita jalankan secara online survey. So kita tidak boleh ada contact dengan patient.
So kita punya limitation adalah seperti itu. Okay. Yang kelima ialah future direction. Ya. Future directions ni kita kena maklum. Okay, katalah kita tak cukup pengumpulan data masa kita punya research, kita perlu untuk cadangkan apa future direction recommendation ya. Untuk next research, kita perlu dapatkan pengumpulan data yang macam mana. So kita kena ada bagi future direction dalam discussion kita. Okay, next lah. Next slide. Okay, discussion. Okay, discussion ni kita boleh bahagi kepada tiga ya. The beginning discussion, the middle discussion dengan the end discussion. So, dalam discussion ni biasanya kita letak empat paragraph saja. Ya, jangan lebih-lebih paragraph dalam itu. So, untuk beginning kita kena tahu macam mana beginning findings ya. What do these findings mean? Kita maklumkan dulu apa result dia ya. Main result first ya. Jangan lagi discuss. Kita bagi tahu main result. Berapa persen yang obese, berapa persen yang dapat UA ya. So kita kena begin with a signal. We found that 70% had OA ya. So kita kena buat macam tu ya. Untuk middle discussion ya. Apa middle discussion? Next slide tak apa. Next slide. Okay. Tadi kita bagi simple discussion. So kita pergi ke middle. Middle discussion ni you must interpret your result. Yeah. Discuss key studies only those relevant to your work. Yeah. Compare your work with other work. Means you kena compare you punya research dengan research orang lain. So that's why journal orang lain penting untuk kita refer. Yeah. And then explain unexpected findings and describe the limitation. Yeah. Okay, next slide. Okay, untuk paragraph yang terakhir dalam discussion tu, kita kena letak end discussion. Kita kena buat strong conclusion. Yeah. We begin with a signal macam in summary, in conclusion dan sebagainya. And then kita suggest future work. Use present tense except and then common errors, too much information, too many study, no transition. So itu kita tak maulah ya. Dalam discussion jangan letak banyak sangat information yang kita tak signifikan dalam artikel tersebut. Okay, next. Next slide. Okay. Bila kita dah selesai buat figure and tables, ya. Yeah, dan sebagainya tadi, kita pergi baru kita buat introduction kita. Introduction kita kalau boleh dalam 3 hingga 4 paragraph saja. Ya. So, apa yang perlu ada dalam introduction? Perlu ada research background, problem statement, hypothesis, aim or objective ya. Next slide. Ini ada contoh introduction ya. Ini kita buat research breakdown. Katalah kita punya topik adalah mengenai energy density of foods. Yeah. So dalam introduction tu, kita kena ada background research tu. Apakah yang dikatakan tentang energy density of food. Yeah. So you kena jelaskan research breakdown. Kenapa kita nak buat topik tersebut. Kenapa kita nak buat title tersebut. Yeah. So you kena tahu main title of your research ya. That's why dalam introduction kena letak research breakdown. Okay, next slide. Okay, ni contoh juga background kita. Macam contoh yang saya bagi tentang OA tadi, osteoarthritis. So you kena maklum dalam first paragraph tu, kita maklumkan yang OA ni is estimated to be the fourth cause of pain and disability in most countries worldwide. So you kena maklumlah ya, you kena terangkan dalam artikel tersebut background of the study, how many prevalence ya. OA showed a 75% increase from year 1990 to 2013 and third most rapidly rising condition associated with disability. Yeah. So that's why kita nak buat research tersebut. Yeah. Next slide.
Seterusnya dalam introduction, kena ada problem statement. So, bila kita dah buat introduction tadi, research breakdown tadi, so kita kena buat problem statement. Apa dia problem statement? Itu yang saya gariskan situ. Kita dah sebut tentang apa, dan kita sebut, it is unknown how dietary fibers in the matrix of sausages affect appetite. So, itu adalah problem statement kita. That's why kita nak buat research. Yeah. Okay, next slide. Ini adalah problem statement juga. Bila kita maklumkan di sini, increase OA prevalence due to growing aging population. Kan? So, kita pun kata problem statement kita, kita nak tahu apakah OA associated dengan Malaysia pula. Ya? Memang luar negara telah buat banyak research tentang OA, tapi Malaysia masih lacking lagi tentang research. Ya? Okay, next slide. Dan dalam introduction, perlu ada hipotesis dan juga objektif. Jadi, bila kita, ni last paragraph lah dalam introduction, kita kena letak kita punya hipotesis. Ni adalah contoh ya. Hipotesis 1, one theory for the sustaining properties of viscose dietary fiber. So, kita buat macam tu. And then, hipotesis yang kedua, secondly, increased viscosity of the digester will result in. Itu adalah hipotesis. And that's why kita kena letak study objektif kita kat situ, di mana the objective of this study were to investigate if appetite sensation and energy intake were affected by. So kita nampak ya, kita punya susunan tu adalah clear ya. So kita dah ada research breakdown, kita dah ada problem statement, kita dah ada hypothesis, kita dah ada study objektif dalam introduction. So dia clear and concise ya. So itu adalah yang dikenali oleh artikel journal. Okay, next slide. Okay, ya, kita dah sampai ke hujung, iaitu dah habis. Tadi kita ada tujuh ya, tujuh step tadi. So step yang ketujuh, yang last kali ialah mengenai journal abstract. Okay, untuk journal abstract, baru kita buat abstract ya. Selepas dah kita dah siap semua figure and table, discussion, result, introduction. So baru kita buat abstract. Sebab abstract ni adalah summary daripada semua hasil kita punya kajian. Jadi dalam abstract, kita kena ada conclusion apa yang berlaku dalam research kita. Okay, next slide. Okay, ini adalah apa yang perlu buat dan apa yang tidak perlu buat. Okay, untuk do's dia, kita kena guna past perfect tense and passive voice ya, untuk abstract. Short and concise. Bring summary numbers always in a separate page. Keyword at the bottoms will limit between 250 to 300 words ya. So dalam abstract tidak boleh ada no citation, table tak boleh ada, equation, figures tak boleh ada ya. Dan no copy paste from other section. Jangan kita tiru pula yang dalam copy paste yang dalam introduction ataupun dalam result kita masuk ke dalam abstract. So kalau boleh abstract kena short and concise ya. Okay, next slide. Ini adalah contoh artikel saya yang baru saja dikeluarkan April 2020 di Indonesian Journal of Public Health dengan Universitas Tuku Omar. Jadi kalau kita lihat abstract, kalau abstract yang tidak ada begini adalah dinamakan unstructured abstract. Ya. Unstructured abstract tu dia tidak tulis introduction, methodology, result dan sebagainya. So dia tulis one paragraph je. Ya, dalam 250 words ya. So you lihat ya, abstract ni dikenali sebagai unstructured abstract ya. Okay, next slide. Okay, kalau artikel jurnal yang macam ni, ini dipanggil abstract structured. Means kita kena tulis introduction, methods, result, discussion and conclusion ya. So ini kita panggil structured abstract. Dan biasanya kita follow journal punya instruction. Kalau journal yang kita nak terbitkan itu
perlu structured extract, so kita kena tulis ikut pada kehendak jurnal. Ya. Okay, next slide. Next slide. Okay, ni masih lagi title. So, untuk title, tajuk kita perlu catchy, ya, attract readers. Ya. Jangan tajuk kita panjang-panjang sampai orang tak nak baca. Ya. So, nanti tak ada siapa nak cite you punya paper. So, you kena catchy. Kena ayat tu catchy. Ya. Okay, succinct, short but meaningful. So, kita kena beri short. Be concise, kalau boleh 100 characters saja, tak boleh panjang-panjang. Okay, kalau ikut APA style, dia kena 12 words je maksimum. Dan avoid acronym and abbreviation. Ya. Okay, next slide. Okay, ada tiga jenis title. Yang pertama, title dipanggil general title. Yang kedua, specific title. Dan yang ketiga ialah result driven. Ya. So, saya akan tunjukkan contoh-contoh macam mana tiga jenis title tersebut. Next slide. Okay, ni contoh ya. Kalau general title, kita buat title yang lebih umum ya. Contoh, diabetes mellitus prevalence in Malaysia between 2006 to 2016. So, itu adalah contoh general title. Kalau yang kedua ialah specific title. So, kita kena letak lebih sikit bergantung kepada subjeknya. Diabetes mellitus prevalence among housewives in Malaysia between 2006 to 2016. Itu adalah specific title yang melibatkan subjek ataupun respondent workers. Ya. Okay. Yang ketiga ialah result driven. Result driven ni adalah yang kita dapat hasil daripada research, iaitu outcome kita. So, kita kena tulis seperti weight improvement in after 1 week of extensive exercise therapy in patient with diabetes mellitus. That means ini adalah yang menunjukkan outcome-nya yang kita buat intervention study ataupun research-nya. Okay, next slide. Okay, ini contoh satu artikel saya yang diterbitkan di Saudi Journal of Kidney Disease. Ya, pada tahun ini ya diterbitkan. Kalau kita lihat ada berapa word dalam title ni? Ada berapa? Apa boleh berikan? Ada berapa word? Ada berapa? Siapa boleh jawab? Hello? Okay, 16 word. Okay, biasanya kalau kita tak ambil ya, educational needs kita ambil sebagai kiraan. Tapi off tu tak perlu ya. Off tu ya, yang connection punya ayat tu tak perlu ambil. So, dalam 14 lah ya. 14 word saja. Okay. Dan tidak melebihi 100 characters ya. Okay, next slide. Okay, sebenarnya dalam penghasilan artikel ni dia bukan mudah ya. Dia tak ada secret, secret recipe tak ada, tapi you kena passion. Di mana you kena passion untuk menulis ya. Mula-mula memang semua artikel akan kena reject ya. Pada mula-mula you menulis memang banyak akan dapat rejection lah, terutamanya di international journal yang Q1, Q2, Q3. So, apa, kita kena ada motivation untuk menulis. Sebab kita kalau nak menjadi a good writer, kita perlu mula daripada awal. Ya. Sikit akan lama-lama kita akan experience dan kita akan pandai. Ya. So, intinya senang je, tapi kita kena ada motivation. Dan kita punya kena ada passion dan kita kena pandai macam mana kita nak hasilkan artikel yang boleh dikongsi bersama dengan orang lain dan kita akan mendapat keberkatan daripada apa ilmu yang kita telah berikan kepada orang ya. So saya harap anda semua jangan putus asa kalau dah dapat rejection tu, try hantar ke jurnal lain supaya
jurnal kita, artikel kita tu diterima oleh orang. Ya. Okay. So bila kita dah first artikel kita dikeluarkan, kita akan rasa happy. Lepas tu baru kita seronok untuk menulis artikel kedua, artikel ketiga dan sebagainya. Sebab bila kita menjadi dalam bidang akademik ni, dosen, kita perlu untuk melihat kita punya kesarjanaan. Jadi kesarjanaan tu adalah melibatkan bagaimana kita nak kembangkan ilmu yang kita ada untuk digunakan oleh masyarakat luar ataupun komuniti. Kita panggil sebagai University for Society. Ya? Okay, next slide. Okay, seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Special thanks to all the participants and lecturers Poltekkes Kemenkes Jogja who made and released this awesome online seminar. Thank you very much. And hopefully all my lecture will benefit to all of you. And thank you very much. Okay. Okay, ada soalan? Question? Baik, terima kasih Prof. Sakinah. Ada waktu untuk tanya jawab, Prof? Ya, boleh, boleh. Baik, ini kami sudah merangkum pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Prof. Sakinah bisa sampai pukul berapa ini? 11. Oke, 11 waktu Terengganu ya. Ya, situ waktunya 12. 10. Oh, 10. Oke. Okay. Ya. Okay. Oke, okay, baik. Pertanyaan yang pertama, ketika kita mensubmit jurnal atau artikel ke jurnal internasional, kita ingin menuliskan metode dengan lengkap, tetapi kita dibatasi oleh jumlah halaman maksimal, Prof. Bagaimana kita bisa efektif dalam menuliskan metode? Apakah memang harus harus lengkap seperti itu atau bagaimana? Oh, contohnya kalau kata kita ada yang detail, yang macam flowchart ya, kita sebut saja dalam tu summary dia, macam kita guna method yang digunakan oleh artikel siapa dalam tahun berapa, itu je. Tak perlu di nak masuk chemical ni, tak perlu. So you maklumkan di situ kalau questionnaire ada berapa soalan, ada consist of 10 question, maksudnya you kena lengkap lah dengan reference tu. Tak perlu masuk banyak-banyak. Cuma yang penting saja. Dia dalam dua paragraph saja dah cukup untuk method. Okay, baik, sehingga untuk definisi operasional seperti itu tidak harus masuk. Ya, operasi itu tidak perlu sebab dia akan refer journal yang dia dia telah modified. Okay, baik. Lalu ini pertanyaan yang kedua, Prof. Bagaimana untuk jika kita mensubmit review artikel, apakah kita juga harus mencantumkan ethical approval di dalamnya? Kalau review artikel tidak perlu. Review artikel tidak perlu ethical approval. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu yang ketiga, Prof. Untuk penggunaan tabel atau gambar, size berapa yang harus yang bisa digunakan secara maksimal agar terlihat proporsional? Tabel itu apa? Table. Ya, table atau gambar. Figure. Ya. Aha, ada apa soalannya? Baik, untuk penggunaan table atau figure, size berapa yang optimal sehingga terlihat proporsional? Oke, font size font ke? Size, ya, apakah misalnya size font ke? Size font. Size table-nya. Size table. Ya, yang proporsional itu yang seperti apa, Prof? Okay, table dengan figure maksimum 5. So kalau kata you ada 2 table, 3 figure. So 5 saja dalam satu artikel. And then kalau dia punya size font tu antara 10 hingga 12.
biasanya kita guna Times New Roman. Dia punya apa ni? Jenis tulisan. Oke, baik Prof. Lalu yang selanjutnya Prof, untuk artikel terkait community service, apakah juga penulisan manuskripnya itu juga seperti ini, mengikuti kaidah seperti ini untuk kita bisa sukses dalam menulis manuskrip community service? Dalam pengabdian masyarakat. Dalam community service, kita buat research mengenai apa? Misalnya action research. Action research, topik dia, contoh topik. Misalnya pemberdayaan masyarakat. Survey lah ni ya, survey. Pemberdayaan masyarakat misalnya, Prof? Survey ke? Kaji selidik ke? Soal selidik ke? Action research seperti... edukasi yang education kita, education boleh nanti masukkan saja berapa percentage yang faham knowledge, berapa percentage yang buat attitude, berapa percentage yang buat practice. Kalau nak kita nak contoh, kita buat survey untuk masuk apa, untuk kebersihan ke kan, kebersihan badan ke, kebersihan kanak-kanak ke kan. So kita buat survey, kita boleh ada semua data tersebut. Katalah kita ada 100 orang yang kita ambil survey, kita akan masukkan dalam table dan kita akan ada punya result. Kita boleh buat artikel juga. Baik, okay. Terima kasih Prof. Ini ada satu orang yang raise hand, Bapak atau Ibu Sony Lahati. Sudah kami unmute, Bapak atau Ibu Sony Lahati. Silahkan pertanyaannya, Bapak atau Ibu? Belum. Lanjut aja, Bu, dulu. Oh, baik. Tidak jadi ya, Bapak? Ya. Oke, baik. Ada lagi Bapak atau Ibu mungkin yang akan mengajukan pertanyaan, mumpung masih ada 10 menit Prof. Sakina Harith membersamai kita semua. Baik, Bapak Sofian Syaiful Rizal, silahkan Bapak, sudah kami unmute. Baik, terima kasih atas waktunya. Sangat bermanfaat bagi kami atas presentasinya Bu Prof. Yang kami tanyakan terkait dengan penulisan jurnal, apakah dalam penulisan judul tersebut apa ada syarat-syarat tertentu? Apa ada ketentuan-ketentuan tertentu? Karena pengalaman kami ketika kami mengirim jurnal tersebut, kadang dilihat dulu oleh reviewernya terkait dengan judul. Apakah ada ketentuan ketika pembuatan judul tersebut? Apakah tidak terlalu harus berapa kriteria atau bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan metode yang dipakai ketika pembuatan jurnal. Apakah bisa menggunakan double research, menggunakan metode mixed research seperti itu ketika pembuatan jurnal itu menggunakan metode, atau itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan metode dalam jurnal itu, apakah boleh tidak mencantumkan metode dalam pembuatan jurnal tersebut? Jadi semacam narasi dan penjelasan terkait dengan suatu pembahasan seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah Bapak ya. Mungkin satu lagi ya Prof, boleh Ibu Marun? Yang tadi nama apa ya? Yang tadi Bapak apa? Oh, Bapak Saiful. Sofian Saiful Rizal. Sofian Saiful Rizal. Dari okay. Jawa Timur, Universitas Nurul Jadid. Oke, okay, Jawa Timur. Oke, okay, saya sedang catat, okay. Nanti satu saya lagi, jawab. Satu lagi boleh ya, Prof? Iya, boleh. Iya, baik. Ibu Maruni Wiwin. Kok tidak bisa di-unmute ya? Ibu Maruni,
Baik, mungkin ada sedikit kesalahan teknis. Silakan Prof untuk Assalamualaikum. Oh, baik. Mohon maaf Prof. Iya. Ini Ibu Maruni Wiwin Diarti, silakan Ibu. Kira-kira 1-2 pertanyaan saja ya Ibu. Boleh. Ya, terima kasih banyak Bu moderator. Saya Maruni Wiwin Diarti dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan, tadi dibatasi 2 ya Prof, mohon maaf. Jadi terima kasih banyak sekali masukan terutama bagi kami dosen-dosen di Poltekkes Kemenkes Mataram. Jadi pertanyaan saya yang pertama Prof terkait dengan publikasi, bagaimana trik publikasi karya ilmiah yang tembus jurnal internasional terutama bereputasi. Minimallah kami bisa. Ibu Maruni, mohon diulangi Ibu karena tadi suaranya hilang. Saya fokus saja di latar belakang tadi untuk trik untuk penyusunan jurnal, Prof. Tadi kan ada poin keempat itu harus objektif dan tujuan khususnya itu harus benar-benar mengena ke artikel kita. Nah, apakah boleh juga dimasukkan item-item untuk tujuan khusus di sana, Prof? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maruni Wiwin dari Poltekkes Mataram ya tadi. Silakan Prof untuk pertanyaan dari Bapak Sofian. Bapak Saiful ke Bapak Sofian? Iya, judul Prof. Untuk judul. Bapak Saiful ya? Iya, Sofian Saiful. Ya. Oh, Sofian Saiful. Okay. Tentang judul. Judul tadi kita kena ada 14 word saja, patah perkataan. Tidak boleh lebih. Kalau lebih pun 16. 14 hingga 16. Ya, dan kalau kita bilang satu-satu karakter tu kena dalam 100 karakter saja, 100 karakter saja. Dia tidak boleh lebih title. Tak boleh panjang-panjang. So, kena short and concise. Ya, kena simple. Ya, yang kedua, dia tanya tentang mixed research. Ya, ya Prof. Okay, mixed research boleh dibuat artikel jurnal, tapi kita kena buat banyak review artikel yang kita masukkan kualitatif dan kuantitatif. Maksudnya kalau mixed research, kita nak buat kualitatif 50% ataupun kuantitatif 50%. So kita buat 50-50. Ataupun kita nak buat kualitatif 30% ataupun kuantitatif 70%. Itu adalah 30-70. So boleh buat artikel tu. Dalam methods kita kena explain kita punya mixed research tu macam mana. Okay, yang ketiga tentang review. Bila kita buat artikel review, kita memang tak perlu ada method yang banyak. Dalam review artikel, kita punya method hanya tulis berapa jumlah artikel yang kita telah review. Contohnya kita buat search engine, katalah kita pergi ke Google, kita pergi ke semua search engine journal, kita dapat 100 artikel dan 100 artikel tu kita buat review paper. Itu masuk dalam method kita punya cara-cara. Boleh jawab ke Bapak Saiful? Bapak Saiful, apakah sudah jelas? Jelas, Bapak. Saya kira jelas ya, Bapak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Prof. Dari Ibu Maruni Wiwin Diarti. Okay, Ibu Maruni bertanya tentang method ya, Ibu. Saya kurang faham lah tadi. Tentang latar belakang, Prof. Apakah kita dalam membuat latar belakang itu bisa memasukkan tujuan khusus? Specific yeah. Objective, ya. Yeah. Dalam itu dalam introduction kan? Iya, yeah, di dalam introduction. Dalam introduction kita kena ada research background, kita kena ada objective, kita kena masukkan dalam tu. Kena ada problem statement, kita kena ada hypothesis. So kalau boleh dalam 4 paragraph untuk introduction. Boleh faham, Ibu?
Boleh ya? Sudah, Ibu Maruni? Jelas, 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 Mbak. Makasih okay, banyak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, mungkin untuk sesi pertama. Oh ya, oh boleh ada pertanyaan lagi bisa, Prof? Sekarang. Oke, ada satu menit. Terima kasih, Prof, untuk Bapak atau Ibu Busnawir. Silahkan, sudah saya unmute. Satu pertanyaan saja ya, Bapak atau Ibu. Bapak atau Ibu Busnawir? Baik, untuk yang akunnya Pinky Polkesmas. Iya, silakan ya. Bapak atau Ibu. Iya, baik. Terima kasih Prof. Sakina. Nama saya Pinky dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Kedengaran suaranya? Kedengaran Ibu, silakan dengar. Iya, dengar. Iya, baik. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan title. Jadi terkadang biasa kita melihat title atau judul dari manuskrip publikasi itu berbeda dengan judul yang ada pada riset kita atau penelitian kita. Nah, apakah memang ada aturan tersendiri dalam menuliskan title ini, ataukah boleh kita sesuaikan dengan risetnya kita? Karena terkadang ada biasa dalam publikasi itu title-nya, judulnya itu di apa namanya semenarik mungkin sehingga orang memang tertarik untuk membaca. Jadi mungkin Prof. Sakina bisa apa namanya mengerti yang saya maksud. Jadi perbedaan antara judul yang ada pada manuskrip publikasi dengan judul pada riset penelitian riset yang sesungguhnya ya. Apakah memang itu berbeda dengan judul yang ada pada manuskrip? Terima kasih Prof. Sakina. Oke, okay, terima kasih Ibu Pinky. Oke, okay, tadi dalam saya punya slide ada saya maklum ada tiga jenis title. Yang pertama general title, yang kedua specific title, dengan yang ketiga result driven title. Maksudnya dalam kajian pernah mengatakan jika kita punya title terlalu panjang, ramai orang akan cited, akan orang buat citation. Jadi kalau nak catchy, kita punya title tu perlu pendek. Kalau title tu pendek dan catchy, ramai orang akan buat citation. Ya, contohnya macam kita buat diabetes prevalence in Malaysia 2006 to 2016. Itu memang ramai orang akan cite. Bila kita Google, orang akan tekan dia diabetes, semua akan keluar kita punya jurnal. Tapi kalau kita punya jurnal yang terlampau banyak eksperimennya panjang-panjang, dia orang takkan cited kita punya artikel. So lebih baik kita buat title yang short and concise yang saya kata tadi, kurang daripada 14 word. Yeah? Okay. Baik, begitu. Boleh ke Ibu Pinky? Ibu Pinky? Ibu ya. Pinky boleh? Ya, baik. Jadi judul itu boleh kita buat semenarik mungkin ya Prof, supaya orang tertarik untuk membaca walaupun berbeda dengan title yang ada pada riset kita. Ah, tapi kena pandailah, kena ada dia punya keyword, you punya variable dalam kajian tu. Faham tak? Keyword ya, jadi dia bisa dimodifikasi ya. Jangan terlampau lari. Kalau dalam isi dia lain, tapi title dia benda lain, jadi orang tak tahu juga, tak teli, tak sama. So kena juga lah. Tapi maksudnya kena ada keyword yang memang relevan dengan kita punya research. Okay, ya baik. Okay. Terima kasih Prof. Sakina. Ya, terima kasih. Yeah. Iya, terima kasih Ibu Pinky atas pertanyaannya. Sebetulnya masih ada lagi nih, Prof. Tetapi, ada lagi. Iya, dari Ibu Santi. Tapi Ibu, apa Prof. Sakina apa masih ada waktu atau boleh. Nanti itu apa presenter yang kedua nanti sudah lambat.
Gimana, Prof? Yang presenter kedua nak present? Masih cukup. Oh, masih cukup, Prof. Masih cukup. Ya, boleh, Prof? Boleh sikit. Alhamdulillah. Silakan Ibu Santi Wahyuni. Sudah saya unmute, Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof, atas share ilmunya, sangat bermanfaat. Saya ingin sedikit bertanya, untuk penelitian, informasinya yang pernah saya dapatkan, bahwa kalau kita menulis di jurnal, dalam penelitian kita itu sebetulnya bisa dibagi menjadi beberapa judul ya. Apakah ini dibenarkan? Dan bagaimana strateginya untuk membagi atau memecah judul-judul penelitian tersebut untuk dipublikasikan menjadi beberapa artikel? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Santi. Soalan Ibu Santi mengenai kalau dia ada kajian, dia nak bahagikan kepada beberapa artikel kan? Jadi boleh, katalah dalam kajian Ibu Santi tu ada 3 objektif. Jadi Ibu Santi boleh buat 1 artikel, 1 objektif. Jadi Ibu Santi kata ada 3 objektif, so Ibu Santi boleh buat 3 artikel daripada kajian tersebut. Boleh buat 3 artikel. Tapi kita kena pandai olah data. Data tu perlu sufficient dan cukup untuk jadikan 1 artikel. Okay, baik. Boleh? Jadi bisa ya, Prof ya. Lalu strateginya ya, bagaimana, Prof? Kita lihat data tersebut cukup tak untuk buat 1 artikel. Kalau cukup, boleh buat 1 artikel. Baik, data itu bisa beririsan, Prof. Jadi bisa atau tidak jika data itu dalam 2 manuskrip itu beririsan? Subjek yang sama, dia punya data sosiodemografi itu masih boleh digunakan untuk 2 artikel yang sama. Tapi dia punya variables dia tu boleh asing, dia punya outcome. Baik, jadi sebatas sosiodemografi. Kita kena pandai susun data tersebut. Ya, baik. Itu sama dengan salami tidak ya, Prof? Salami itu apa? Pak Budi bisa menjelaskan untuk salami? Terima kasih Mbak Sita. Ini Prof, jadi semacam men-slice beberapa data-data hasil penelitian. Misalnya kita mempunyai 10 variabel misal dalam satu penelitian. Okay. Kemudian untuk meningkatkan jumlah publikasi, maka 10 variabel tadi kita pecah menjadi jadi 5. Boleh pecah jadi 3 artikel. Ya. Jadi kalau kita ada 10 variabel, 3 variabel boleh buat 1 artikel. Ya, terima kasih Prof. Okey. Baik, terima kasih Prof atas waktunya karena waktunya sangat singkat, tapi ini materi sangat menarik sekali. Terima kasih banyak atas kehadiran Prof Sakina yang sudah sharing materi terkait how to write successful scientific manuscript. Kami cukupkan sekian dan kami kembalikan kepada moderator Ibu Devi. Terima kasih Ibu. Terima kasih Prof. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang masih semangat mendengarkan pemaparan materi dari kami. Sebelum kami mulai acara yang selanjutnya, kami akan memutarkan company profile tentang Jurnal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Untuk sesi ini akan disampaikan oleh Ibu Furaida Hasanah. Kepada Ibu Furaida Hasanah, kami persilahkan. Uh,
Baik, terima kasih Mbak Devi. Mbak Devi bisa minta tolong untuk di-share-kan company profile-nya Poltekkes, jurnal Poltekkes? Sebelum saya memulai untuk menjelaskan. Halo Mbak Devi? Mbak Devi bisa mendengar saya? Ya, dengar. Sebentar, nggih. Oh ya, saya silakan dulu. Baik, Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar nggih. Kita sedang prepare untuk menayangkan company profile-nya jurnal Poltekkes sebelum kita memasuki ke narasumber yang kedua begitu. Karena sebenarnya narasumber yang kedua sebenarnya agak bentrok jadwalnya gitu. Sekarang beliau sedang mengisi di Palu gitu sampai nanti jam 10.30 begitu. Jadi kita akan menyampaikan terkait dengan company profile terlebih dahulu. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu yang masih mendengarkan. Berikut ini saya selaku koordinator publikasi dan HKI dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan menyampaikan sedikit terkait dengan jurnal-jurnal yang dimiliki oleh Poltekkes Jogja gitu. Next. Ya. Yeah. Baik, pada saat ini kita memiliki beberapa jurnal di antaranya ada 7 jurnal yang sudah terakreditasi. Yang pertama itu adalah JTL, Jurnal Teknologi Laboratorium, yang sudah mendapatkan Sinta 2. Kemudian yang kedua itu adalah jurnalnya Nutrisia, Sinta 3. Kemudian yang ketiga itu adalah Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, itu kita di Sinta 3. Kemudian Journal of Oral Healthcare, itu di Sinta 4. Kemudian Jurnal Sanitasi Kesehatan Lingkungan, itu di Sinta 4, di Sinta 4 juga. Kemudian ada juga Jurnal Teknologi Kesehatan, itu yang dikelola oleh Direktoratnya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, saat ini masih di Sinta 5 dan rencananya akan reakreditasi kembali. Kemudian jurnal Caring, jurnal keperawatan juga masih di Sinta 5 yang nanti insya Allah akan kita reakreditasi kembali. Next. Oke. Okay. Nah ini jurnal-jurnal kita. Next. Terus kemudian, selain dari 7 jurnal tersebut yang sudah mendapatkan sertifikat Sinta, baik dari Sinta 2 sampai Sinta 5, kita juga sedang mengembangkan jurnal-jurnal di bidang pusat unggulan IPTEK, yaitu jurnal Puinovakesmas, yang sudah rilis untuk terbitan pertama, yaitu bulan Februari tahun 2020 kemarin. Kemudian yang kedua adalah Jurnal Kesehatan Pengabdian Masyarakat, yang saat ini sedang dalam proses layouting. Insya Allah nanti bulan Mei ini akan diterbitkan artikel-artikel dari volume pertama, nomor pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Jurnal Arsip dan Kepegawaian, yang ini juga akan kita garap di tahun 2020. Next. Kemudian ini adalah para pengelola ataupun para editor in chief-nya. Untuk yang pertama, Jurnal Teknologi Laboratorium, saya rasa Bapak Ibu semua, terutama yang dari Poltekkes di seluruh Indonesia, masih sudah kenal gitu ya dengan Pak Budi Setiawan, karena Pak Budi ini memang sangat terkenal gitu. Yang sebelumnya beliau memang bergabung di pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PPM-nya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Beliau sangat berjasa gitu bagi Poltekkes Jogja karena kiprahnya beliau di jurnal, di perjurnalan itu memang sangat membuka cakrawala ke pengetahuan kita di jurnal-jurnal yang ada di Poltekkes Jogja gitu. Dan beliaulah satu-satunya yang sampai saat ini sudah mengusung jurnalnya sampai ke Sinta 2, dan ini
merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa dari Pak Budi begitu, dan sebenarnya saya pun juga belajar dari Pak Budi Setiawan juga gitu, karena beliau sudah out of the box gitu dalam pengelolaan jurnal gitu. Ini aset yang kami miliki juga gitu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah Pak Agus Wijanarka, Dr. Agus Wijanarka ini beliau bergerak di bidang gizi gitu ya, dan beliau adalah editor in chiefnya Nutrisia, jurnalnya gizi yang dimiliki oleh Poltekkes Jogja. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah Ibu Dr. Yuni Kusmiati selaku editor in chiefnya dari Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak yang sudah memperoleh Sinta 3. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Bapak Sutejo, ini beliau dari keperawatan, spesialis keperawatan jiwa, editor in chiefnya jurnalnya keperawatan yaitu Caring. Kemudian yang pada saat ini masih di Sinta 5, namun ini sudah proses untuk indeksasi ke DOAJ dan juga sudah proses untuk reakreditasi kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Pak Agus Karmayana Rubaya atau Dr. Agus Karmayana Rubaya ini, beliau adalah editor in chief dari sanitasi Jurnal Kesehatan Lingkungan yang saat ini sudah di posisi Sinta 4 dan insya Allah sudah kita prepare gitu ya untuk menuju reakreditasi. Kemudian yang ke 6 itu Dr. Heru Subaris Kasjono yang beliau ini juga selaku kepala pusat PPM-nya Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yang mana beliau juga menduduki di editor in chief-nya Jurnal Teknologi Kesehatan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Dr. Gigi Herastuti Sulistiani PhD, beliau adalah editor in chief-nya Journal of Oral Healthcare yang mana pada saat ini masih menduduki di Sinta 4 yang nanti insya Allah akan kita reakreditasikan kembali dan juga indeksasi DOAJ next. Oh ya, lanjut aja Mbak. Nah, terkait dengan berbagai macam jurnal ataupun linknya dari jurnal Poltek yang dimiliki oleh Poltekkes, nanti Bapak Ibu bisa submit ataupun bisa berkunjung di http://ejurnal.poltekkesjogja.ac.id. Nah, di situ semua jurnal yang dimiliki oleh Poltekkes Jogja sudah ada semuanya di satu rumah itu. Kita sudah membuatkan rumahnya baik dari JTL kemudian Jurtekkes dan lain sebagainya. Memang kita memang dari awal seperti itu. Memang kita dari awal dulu bergerak di bidang jurnal itu memang tidak langsung online seperti itu Bapak Ibu gitu. Di awal dulu hanya ada beberapa jurnal, kemudian kita kembangkan sampai ke jurnal pengabdian masyarakat, jurnal Puinova Kesmas, yang mana Puinova Kesmas ini nanti memang fokus and scope-nya terkait dengan unggulan iptek yang dimiliki oleh Poltekkes Jogja juga gitu, yang mana kami juga menerima dari luar seperti itu. Terus kemudian juga ada jurnal Arsip Paris itu tadi, yang mana itu terkait dengan kepegawaian seperti itu, sehingga memang kami akan mengembangkan ke arah jurnal-jurnal terkait dengan Arsip Paris kemudian kepegawaian dan lain sebagainya. Dan nanti akan ada satu lagi yang akan dirilis di tahun 2020 ini adalah jurnalnya untuk perpustakaan begitu. Saat ini sedang dalam proses pembuatan rumah dan lain sebagainya begitu. Baik, mungkin itu terkait dengan company profile-nya jurnalnya Poltekkes Jogja. Nanti Bapak Ibu kami tunggu submitnya untuk bisa disubmitkan di artikel terbaik, bisa dipilih sesuai dengan fokus and scope-nya masing-masing, karena memang kami punya banyak jurnal yang terkait dengan fokus and scope-nya. Oke. Terus kemudian untuk selanjutnya monggo kami sampaikan kepada moderator kembali untuk bisa dilanjutkan terkait dengan tanya jawab. Silakan. Ya, terima kasih Bu Fura. Ini ada dua partisipan yang raise hand. Boleh
kami buka untuk bisa bertanya langsung kepada panjenengan. Oh, boleh, silakan. Okay. Yang pertama, yang question pertama, Ibu Pinky lagi. Monggo Ibu Pinky, baik. Saya unmute, nggih. Baik, silakan Ibu. Ibu Pinky, monggo silakan kalau mau bertanya. Oh, belum di unmute Mbak Devi. Belum di unmute ibunya. Oh, dari Ibu Pinky mohon bisa di unmute kan, mungkin dibantu unmute di mikrofonnya Ibu. Atau Bapak Andi dulu mungkin? Oh, sudah. Belum. Atau Bapak Andi dulu, Mbak Devi? Oh iya. Monggo Bapak Andi. Fitur. Silakan. Kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bapak Andi, monggo. Halo? Oh, Bapak Andinya hilang. Atau di bawahnya lagi ada Ibu ada Bapak Sony, barangkali kita lanjut dulu di yang berikutnya. Oke, tesen ketiga nggih, Bapak Sony monggo. Ya. Terima kasih ini, Bu. Iya. Bu moderator. Dari mana, Bapak? Saya dari Fakultas Perikanan Universitas Alirat Palu. Iya, monggo silakan Bapak. Saya mau nanya, saya punya artikel belum terbit. Nah, tapi saya memang lari artikel saya atau judul saya itu tentang logam berat di perairan. Nah, apakah ini punya potensi masuk ke jurnal? Saya lihat tadi ada jurnal lingkungan tadi, kesehatan lingkungan. Karena itu logam berat itu dalam kesimpulan saya memuat tentang bahaya logam berat di kerang. Nah, apakah itu punya kemungkinan di apa namanya? Diterima. Itu aja. Terima kasih banyak. Baik. Baik Bapak Sony, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti bisa dicoba untuk disubmitkan, terus kemudian nanti akan kami review dan nanti akan diputuskan oleh editor in chief-nya dan juga dari hasil dari reviewer, seperti itu Bapak. Tapi kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak terkait dengan kesehatan lingkungan sanitari, ya sebenarnya kita itu yang jurnal kesehatan lingkungan sanitasi itu bergerak di bidang sanitasi lingkungan. Jadi lingkungan terdiri dari lingkungan air, kemudian lingkungan udara, dan juga dan juga dari tanahnya gitu. Jadi monggo silakan disubmitkan saja kalau memang itu terkait dengan kesehatan dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, itu nanti akan diterima kalau sesuai dengan focus and scope-nya dari jurnal sanitasi, begitu Bapak. Ya, terima kasih ya. Baik. Oh ya, perlu kami sampaikan juga bahwa jurnal sanitasi ini juga sudah terindeks DOAJ. Namun kemarin itu kenapa kami masih di Sinta 4, karena kemarin ada trouble. Namun kemarin itu ada trouble sedikit terkait dengan webnya gitu, sehingga untuk yang jurnal sanitasi memang agak tersendat, berhenti dulu terlebih dahulu kemarin itu. Namun sekarang sudah on kembali. Monggo Bapak, kami tunggu submitnya dari artikel yang terbagus dari Pak Sony. Iya. Ya. Begitu ya Bapak? Ya. Monggo Mbak Devi. Oh iya. Ya. Ini materi kedua, Bapak Paimannya sudah datang, mau dilanjut ke sesi kedua. Oh iya, baik. Ibu Sri Wartulas, mohon maaf ini karena narasumbernya sudah hadir untuk yang kedua. Nanti terkait dengan pengelolaan jurnal dan juga hal-hal yang lain terkait perjurnalan, nanti akan kita sambung di sesi saya, nanti di akhir sesi. Begitu, nanti di sesi ketiga kan nanti ada plagiarisme, nanti monggo gitu. Mohon maaf Ibu, saya kembalikan ke Mbak Devi selaku moderator, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Fura atas paparan materinya, luar biasa sekali. Tahap demi tahap jurnal dari Poltekkes sudah mulai terakreditasi semua. Terima kasih atas kontribusinya, dan kami masih membuka artikel-artikel yang
akan dikirimkan ke jurnal-jurnal kami, monggo bisa berkunjung ke website kami. Baik, Bapak-Ibu peserta seminar yang kami hormati, untuk paparan materi yang kedua, ini sama menariknya dengan paparan materi yang pertama, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Paiman MP, Rektor dari Universitas PGRI Yogyakarta. Bapak Paiman sudah datang, Jeh, sudah bergabung bersama kami di sini. Selamat datang, Bapak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Mbak Panjenengan. Ye, Mbak Devi, terima kasih. Ye, sebelum Pak Paiman memberikan materi, sedikit saya akan membacakan kurikulum singkat beliau, karena kalau kurikulum lengkapnya nggak cukup kayaknya ya Pak, satu jam saya bacakan. Ye. Baik, Pak Dr. Insinyur Paiman MP merupakan dokter alumni dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2004, ya Pak? Ya, 2014, ya. Yeah. Yeah, sekarang menjabat sebagai rektor dari Universitas PGRI Yogyakarta atau UPY, masa bakti 2017 sampai 2021. Beliau juga ketua umum organisasi profesi, ahli dan dosen Republik Indonesia, DPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, beliau juga aktif menjadi reviewer baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Beliau juga aktif publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus by Q2 dan Q3. Beliau juga aktif menulis baik modul, monograf, referensi yang ber-ISBN dan berhaki. Oke, berikut tadi kurikulum singkat dari Bapak Paiman. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Paiman untuk menyampaikan materi. Waktu yang diberikan kepada Panjenengan satu jam ya Pak, lajeng dilanjutkan tanya-jawab kepada Bapak Paiman, kami persilahkan. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Direktur Poltekkes Yogyakarta, Bapak Joko Sisulo SKM MKes, panitia seminar, para narasumber, dan para peserta seminar. Mohon maaf, tadi kami baru selesai untuk memberikan materi yang sama di Universitas Tadulako, dan hari ini kami akan sampaikan tentang materi sebagai narasumber, dan kami diberikan amanah untuk membahas tentang kiat sukses publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi atau terindeks Scopus. Sebenarnya belum lama saya aktif menulis di artikel yang terindeks Scopus. Saya mulai aktif menulis pada tahun 2018. Awal 2018. Dan hasil publikasi pada tahun 2019 ini, alhamdulillah, ada 2 Q2 dan 1 Q3. Sehingga tahun 2019 saya sudah menghasilkan 3 artikel yang terindeks Scopus. Tahun 2020 ini, alhamdulillah, sudah muncul 2 artikel Q2 dan 3 artikel Q3. Jadi sudah ada 8 dan sekarang masih dalam in review. Masih ada 3 artikel. Berikut akan kami sampaikan bagaimana kiat-kiat sukses. Apa sih modal yang harus kita miliki sebagai calon penulis handal yang bisa tembus pada jurnal yang terindeks Scopus. Yang pertama, Bapak Ibu harus punya niat yang kuat dulu untuk mulai menulis. Jadi miliki target yang jelas. Miliki mimpi yang jelas. Bapak Ibu mau menulis ini tuh untuk apa? Dan kapan mau diraih? Kapan bisa dicapai berapa jumlah artikelnya? Itu yang Bapak Ibu harus mulai dari niat, dari hati dulu. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus suka bergaul dan perbanyak pertemanan. Artinya Bapak Ibu siap bangun networking. Yang ketiga adalah mau belajar pada orang yang sudah berpengalaman.
Artinya Bapak Ibu siap untuk belajar pada siapapun, tidak usah malu. Yang keempat adalah rubah cara menulis dari manual ke digital yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Puraida. Gunakan yang sekarang ada Grammarly, Mendeley, kemudian Turnitin. Ada orang baru ditolak sekali adalah sudah sakit hati. Padahal ditolak itu adalah justru waktu untuk kita belajar banyak. Apa kesalahan kita? Jangan menyerah di situ. Kemudian yang keenam, pilih jurnal lain yang lebih cocok dengan artikel Anda. Artinya di luar sana masih banyak peluang yang menunggu artikel kita. Yang ketujuh adalah siap perbaikan berkali-kali dan akhirnya diterima dan dipublikasi. Disitulah siap untuk sukses. Nah, bagaimana sekarang bekerja? Bagaimana Scopus akan bekerja? Kita tahu bahwa banyak dosen yang telah terbiasa menulis artikel dipublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus. Masalahnya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan itu? Atau mungkin kita tidak melakukan karena kita mengalami kesulitan? Itu kita kembalikan pada diri kita masing-masing, yang jelas mulai dari niat. Karena apa? Jika kita memiliki artikel yang terindeks Scopus itu memiliki manfaat ganda. Ya. Yang pertama, bagi penulis sendiri yang jelas akan naik jabatan fungsionalnya. Sekarang banyak orang terlambat naik ke lektor kepala gara-gara tidak punya tulisan Scopus. Jadi, Scopus ini memiliki manfaat yaitu untuk kenaikan PAK kita. Banyak para dosen di berbagai perguruan tinggi, rata-rata yang paling banyak adalah jabatan lektor atau asisten ahli karena mereka kesulitan, padahal itu sangat mudah. Berikutnya, artikel yang kita tulis di Scopus itu akan mendukung akreditasi prodi. Jelas, pada saat akreditasi itu ditanyakan berapa dosen yang telah menulis artikel tembus Scopus. Nah, kalau banyak dosen di prodi itu yang menulis, berarti prodinya itu akan menjadi qualified. Berikutnya adalah akreditasi perguruan tinggi. Jelas ini dibutuhkan tulisan-tulisan para dosen yang ada di suatu perguruan tinggi. Jika banyak dosen yang menulis di situ, maka akreditasi perguruan tinggi itu barangkali bisa menjadi A. Berikutnya adalah pemeringkatan perguruan tinggi. Pemeringkatan perguruan tinggi didukung oleh berapa banyak dosen menulis di situ. Nah, inilah multiple effect dari tulisan yang Bapak Ibu tulis, ya, artikel yang ditulis dan dipublikasikan. Jangan hanya disimak saja artikel. Dan kalau kita kadang-kadang pengalaman dulu saya pertama kali menulis dalam suatu jurnal yang terindeks Scopus Q4 dalam negeri. Hampir 2 tahun. In review dan akhirnya saya withdraw dan saya ambil kemudian saya kirim ke jurnal di luar negeri. Dan di luar negeri justru diterima di artikel yang terindeks Q2. Nah, jangan takut. Kita harus berani mencoba. Karena kalau kita belum mencoba, berarti kita belum gagal. Gagal itu kalau kita sudah mencoba. Dan gagal adalah guru yang paling hebat pada kita untuk memperbaiki kekurangan kita. Nah, artinya Bapak-Ibu, jika kita tidak menulis, if we don't eat, artinya jika tidak melakukan itu, maka kita tidak peduli dengan diri kita, tidak peduli pada prodi, tidak peduli pada fakultas kita atau universitas kita. Karena ini sangat penting untuk masa depan kita dan masa depan universitas kita. Nah, kita harus berani bermimpi dan mewujudkan itu semua. Karena visi dan misi tujuan perguruan tinggi kita jelas, semua adalah didukung apa yang dilakukan Bapak Ibu, diantaranya adalah menulis karya ilmiah yang terindeks internasional bereputasi.
lakukan, kerja dengan kecepatan yang lebih untuk mengejar ketertinggalan demi masa depan perguruan tinggi kita dan diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu sangat mudah untuk melihat peringkat perguruan tinggi itu. Salah satunya adalah dukungan artikel karya para dosen di perguruan tinggi itu. Baik yang terindeks oleh Google Scholar, WOS, ataupun Scopus. Nah, menulis Scopus itu mudah. Menulis Scopus itu sangat mudah. Kata orang, katanya susah. Tidak. Dulu saya juga mengatakan itu karena saya belum belajar. Tetapi setelah saya belajar pada ahlinya dan saya tahu trik-triknya, kiat-kiatnya, dan itu mudah. Dan yang dirasakan adalah Scopus itu jangan dijadikan beban. Scopus itu bukan hantu, tetapi adalah anugerah. Kenapa? Karena Scopus itu akan mempromosikan kepakaran kita. Entah kita sedang jalan-jalan, atau entah kita sedang tidur, Scopus tetap bekerja untuk kita. Nah, bagaimana strategi publikasi berikutnya? Yang pertama adalah, artikel harus mengandung komponen yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh beliau Prof. Dr. Sakinah, saya akan mengulang sedikit saja. Yang pertama adalah harus mengandung title. Kedua, abstrak. Ketiga, introduction. Kemudian methods, results, discussion, conclusion, acknowledgement, dan reference. Itu yang harus ada. Jadi, jika kita memiliki artikel di antaranya itu kurang, ya nanti pasti di-reject kalau di-submit ke jurnal yang bereputasi. Nah, oleh sebab itu teliti dulu. Ya, teliti dulu tentang kelengkapan dari komponen dari titel hingga referen itu. Ya, sedikit nanti akan saya mengulas kiat-kiatnya saja, tapi dari sisi konten tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sakinah. Yang pertama adalah siapkan dulu artikel, ya, siapkan dulu artikel lengkap komponen-komponen itu. Kedua, pilih jurnal yang terindeks Scopus dari kuartil terendah dulu. Nah, misalnya ya, kita coba-coba nulis langsung masuk Q1. Pernah saya coba masuk Q1. Saya belum pernah mempunyai jurnal yang terindeks Scopus, tidak lama, dalam waktu 2-3 jam langsung di-reject. Tapi saya alhamdulillah belajar dari di-reject itu. Dan akhirnya kami berusaha dan belajar pada orang bertanya, kalau bagi pemula itu seperti apa? Kalau bagi pemula itu mulailah dari kuartil yang rendah, yaitu Q4. Nah, setelah terpilih Q4, jurnal yang kalian yang kita pilih tadi, segera download template jurnalnya. Ya, template jurnalnya segera di download. Berikutnya, sesuaikan format artikel Bapak Ibu dengan template jurnal itu. Karena template jurnal antar jurnal yang mempublikasi artikel kita itu berbeda-beda. Saya mempunyai hampir sekarang ada sekitar 12-13 artikel. Itu template-nya beda dan gaya selingkungnya berbeda-beda. Jadi karena saking banyaknya artikel yang kami submit ke jurnal itu akhirnya menjadi ahli. Oh, kalau jurnal ini selingkungnya begini, jurnal ini selingkungnya gini. Jadi akhirnya hafal. Nah, jadi format dari template jurnal itu bervariasi tergantung daripada jurnal yang akan mempublish artikel kita. Berikutnya, gandeng orang lain yang sudah berpengalaman publikasi. Mereka jadikan orang kedua atau ketiga. Tugas mereka adalah mereview tulisan kita. Jadi mereka membantu mereview tulisan kita sehingga
paling tidak tulisan kita seperti jurnal-jurnal yang terpublis di luar sana. Karena apa? Tulisan kita bagi pemula itu kadang-kadang dibaca aja susah. Yang baca aja pusing kadang-kadang. Nah, bagi orang yang berpengalaman dengan mudahnya untuk itu. Karena pernah saya mereview jurnal Q3. Judulnya panjang banget. Kemudian tulisannya, bahasanya, aduh susah dibaca. Akhirnya ya nggak sadar kan saya recheck. Itulah pentingnya ngajak atau gandeng orang yang sudah berpengalaman. Nah, saya dulu saya lakukan juga begitu. Pertama kali tembus Scopus juga gandeng orang yang sudah berpengalaman. Dan akhirnya saya punya ide, berikutnya saya mulai mencoba menulis sendiri. Dan juga menggandeng orang lain. Saya akan membahas sedikit strateginya. Tadi Prof. Sakinah sudah membahas bagaimana titel dan sebagainya. Saya sebagai reviewer sedikit akan menyampaikan pada Bapak-Ibu pemirsa semuanya. Kunci sukses artikel. Kunci sukses artikel itu adalah di titel dan abstrak. Titel dan abstrak. Dua komponen inilah yang pertama kali dibaca oleh reviewer. Hati-hati Bapak-Ibu. Titel dan abstrak. Itu adalah yang dibaca pertama kali oleh reviewer. Jika titelnya menarik, singkat, pendek, dan abstraknya juga terstruktur, bodinya jelas, itu reviewer akan senang. Berikutnya akan sedikit saya jelaskan tentang titel. Ini saya contohkan hasil penelitian saya. Judulnya sangat singkat. Soil Solarization for Control of Wheat Propagules. Ya, di situ. Titel ini akan dibaca oleh banyak pembaca. Jadi kalau terlalu panjang, maka pembaca bingung. Pendek saja. Pendek saja dan ringkas jelas. Yang kedua, itu buat titel itu spesifik dan menarik. Ya, kedua itu kan specific and interesting. Artinya jelas dan menarik. Dan di situ di bawah titel itu tuliskan semua co-author. Lengkap di situ ya, departemennya, alamatnya. Dan berikutnya adalah berikan tanda corresponding autornya, yaitu dengan tanda bintang. Di bagian bawah para co-author, dan di situ cantumkan nomor email. Barangkali orang di luar mau menghubungi Bapak-Ibu setelah publish tadi. Pengalaman saya, begitu publish di artikel ini, banyak sekali yang menghubungi lewat email. Baik dari Eropa, dari mana-mana, dan kami digandeng diajak bergabung dengan artikel atau dengan jurnalnya mereka. Itulah titel. Jadi titel ini sebagai kunci Bapak-Ibu. Kami sebagai reviewer, begitu membaca titelnya menyenangkan, kami tertarik untuk membaca. Berikutnya, setelah titel menarik, lengkap, maka berikutnya akan saya baca abstrak. Nah, berikutnya body of abstract. Ini kiat-kiatnya, saya tidak akan menjelaskan isinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sakinah. Body of abstract. Jadi tulis abstract itu, menulis abstract itu setelah menulis artikel selesai. Jadi jangan kita itu menulis abstract itu duluan, nanti bingung malah nggak selesai-selesai. Setelah artikel kita tulis selesai, baru kita menyusun abstract. Dan abstract itu terdiri satu paragraf saja. Dan rata-rata, banyakan jurnal itu menginginkan jumlah kata antara 200 sampai 250. Bahkan pada bulan kemarin, ada satu jurnal yang hanya mengendaki 200 kata saja. Itu sangat singkat sekali dan memang di situ sangat detail dan harus kita bisa meringkas kata-kata sehingga tidak terlalu panjang. Nah, kemudian, di dalam abstrak ini tidak boleh berisi referensi, tidak boleh berisi citasi, tidak boleh berisi tabel atau gambar. Nah,
itu adalah syarat-syaratnya. Tadi ada pertanyaan, saya dengarkan sekilas karena tadi saya baru bisa mendengar Prof. Sakina presentasi. Nah, sekarang apa yang harus terkandung di dalam abstrak? Yang pertama adalah short background, itu hanya satu kalimat saja. Kemudian objektif, satu kalimat. Metode, satu sampai dua kalimat. Result, dua sampai empat kalimat. Conclusion, satu sampai dua kalimat. Dan keyword, tiga sampai lima. Nah, abstrak inilah yang akan dibaca reviewer pertama kali. Maka kualitasnya harus bagus. Jadi kalau abstrak sudah tidak menarik, apalagi judulnya tidak menarik, abstrak menarik, pasti reviewer tidak lagi mau membaca. Jadi kunci utama adalah titel dan abstrak. Nah, ini contohnya adalah struktur abstrak. Ya, kita lihat di situ pada kalimat pertama ada short background, dilanjutkan dengan objektif, di tengah itu adalah method, results, conclusion, dan paling bawah adalah keyword. Itu adalah struktur dari abstrak. Singkat saja, jelas. Masing-masing bagian ini ada. Jika salah satu di antara bagian ini nggak ada, pasti reviewer tidak tertarik untuk mengoreksi berikutnya. Artinya kita masih belajar. Mungkin kita diarahkan untuk belajar menulis di jurnal nasional dulu. Berikutnya, yaitu tentang anatomi daripada paper. Kita tahu, kalau kita tadi bicara tentang title dan abstract, berikutnya adalah kita bicara introduction sampai conclusion. Nomor 1, 2, 3 ini adalah introduction. Yaitu nomor 1 itu adalah what is known. Nomor 2 adalah what is unknown. Dan ketiga adalah how and why. Mengerucut menuju ke metode. Di metode ini akan apa yang harus kita lakukan. Kemudian nomor 5 result. What result did you get? Di sini 5. 6 itu adalah discussion dan ketujuh adalah tentang conclusion. Itu adalah anatomi daripada paper. Itu harus lengkap. Nah, berikutnya saya jelaskan dari 7 bagian itu masing-masing sebagai berikut. Nah, bagian pertama dari introduction. Paragraf pertama itu, ya, paragraf pertama itu kita harus menulis riset background-nya. Tadi, sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah describe previous effort to study this problem. Artinya apa? Usaha-usaha apa yang telah kita lakukan untuk mempelajari problem yang terjadi. What is it and why is it? Important. Argumentasikan tentang pentingnya topik dari riset kalian dan berilah ya gambaran secara umum tentang topik riset Bapak Ibu. Nah, ini contohnya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah tentang paragraf pertama yang mengandung hanya tentang latar belakang atau riset background. Berikutnya adalah fatu, introduction. Di dalam paragraf 2 dan beberapa paragraf berikutnya, di sini, ya, di sini, what is it we don't know? What is the gap in our knowledge? What need to improve? Artinya apa? Apa yang kita tidak tahu? Dan apa kesenjangan yang terjadi antara kenyataan dengan yang seharusnya di sini dari pengetahuan kita. Maka riset di sini akan mengisi atau memberikan solusi tentang kesenjangan itu. What need
to be improved. Apa yang harus kita kembangkan? Apa yang akan dikembangkan? Inilah yang disebut dengan problem statement. Nah, apa yang harus kita lakukan di dalam paragraf part 2 introduction ini? Di sini adalah tambahkan literatur, sumber literatur yang ada hubungannya dengan penelitian Bapak Ibu. Download artikel yang berkorelasi dengan riset Bapak Ibu dan jadikan sebagai sumber referensi. Kemudian berikutnya, tulis citasi itu di dalam teks artikel Bapak Ibu untuk menjelaskan atau mensupport problem dari riset yang Bapak Ibu lakukan. Dan bagaimana menulis sumber referensi, maka ikuti template instruksi dari jurnal yang Bapak Ibu pilih. Cara menulis referensi ini hampir setiap jurnal itu berbeda-beda. Saya menulis lebih daripada 10 artikel yang terindeks Scopus di jurnal internasional, itu semuanya hampir beda dan tidak ada yang sama satupun. Jadi kita harus jeli mempelajari, misalnya begini. Menulis kurang titik aja, kadang-kadang kita tidak dikasih tahu kesalahannya di mana titik, kita harus mencari sendiri. Kurang koma, kurang bold aja, kadang-kadang kita itu tidak dikasih tahu, kita harus belajar betul-betul jeli bagaimana membaca daripada artikel atau template daripada artikel itu. Itu adalah bagian daripada dua introduction. Jadi ini mengandung beberapa paragraf. Berikutnya adalah part 3 introduction, yaitu the end of paragraph. The end of the introduction is proper place to state the objective of the research. Artinya, pada akhir dari paragraf introduction ini adalah Bapak Ibu untuk menempatkan tujuan penelitian atau objective of the research. Dan berikutnya adalah tuliskan setelah objective itu tentang expected, harapan ke depan. Ya, harapan ke depan dari penelitian ini, ya. Harapan ke depan dari penelitian ini tuliskan pada akhir daripada paragraf introduction. Jadi kalau kita lihat, itu sudah rumus. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan seterusnya, hingga paragraf terakhir itu, seorang reviewer akan melihat secara jeli, sambung-menyambungnya, benang merahnya, dari latar belakang sampai dengan ending daripada paragraf itu pasti diperhatikan. Nah, kalau itu sudah terjadi baik benang merahnya, maka berikutnya reviewer akan melihat part 4, yaitu material dan metode. Nah, di sini ada terdiri dari beberapa bagian. Biasanya kalau penelitian bidang eksak atau artikel eksak itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah study areas. Ya, study areas itu termasuk kapan penelitian itu dilakukan, di mana, temperatur lingkungan, kelembapan lingkungan, elevasi, kemudian dan lain-lain. Itu adalah dimasukkan di study areas. Dan kalau perlu, di situ dimasukkan tentang lintang, ya, lintang di mana, garis lintang di mana kita berada, dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua adalah experimental design, artinya ya itu rancangan apa, rancangan lingkungan apa yang kita gunakan, kemudian rancangan perlakuan apa yang kita gunakan, tuliskan secara jelas di situ, secara detail, dan jika peneliti lain ingin mengulangi itu bisa melakukan dengan jelas. Dan berikutnya adalah tentang riset prosedur. Nah, riset prosedur ini adalah bagaimana langkah-langkah kita melakukan penelitian dari awal hingga terakhir. Ya, maka di situ kalau orang eksak biasanya how to take sampling. Ya, explain the material, jelaskan materialnya, jelaskan alat yang digunakan. Kemudian
jelaskan bagaimana riset itu bisa dilakukan. Itu adalah di bagian riset prosedur ini. Kemudian data observation, di situ akan memuat variabel apa yang diamati pada penelitian ini dan alat yang digunakan untuk meneliti itu dituliskan namanya, standar daripada internasional. Ditulis di situ. Karena banyak reviewer itu menanyakan, misalnya kita mengukur kelembapan udara sekian persen, tetapi alat itu tidak cantumkan, pasti reviewer itu menanyakan, alat yang digunakan apa? Ya, alat yang digunakan, what tool you use? Artinya, alat yang digunakan itu apa? Kemudian yang terakhir adalah statistical analysis. Jadi analisis statistik apa yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan software, software-nya apa, cantumkan di dalam statistical analysis ini. Itulah bagian for atau material dan method. Ini harus lengkap. Jangan sampai di sini itu tidak jelas. Karena biasanya di bagian material and method ini terdiri dari sub-bidding-sub-bidding. Atau sub-bab-sub-bab di mana setiap sub-bab itu dijelaskan secara detail. Jadi pembaca itu enak. Nah, setelah part 4 material and method selesai, maka kita menginjak pada part 5 results. Nah, di sini penelitian, hasil penelitian itu harus bisa menjawab. Ya, hasil penelitian itu harus bisa menjawab tentang problem-problem yang ada di dalam penelitian yang kalian lakukan. Jadi, hasilnya itu bisa menjawab persoalan, pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian yang kita lakukan. Berikutnya adalah kita bicara tentang bagaimana kita menulis hasil ini. Nah, hasil ini harus dibagi paragraf demi paragraf. Jangan menulis tulisan artikel itu dalam paragraf yang panjang sekali sehingga kita tidak tahu batasnya. Nah, kalau seorang reviewer melihat itu seperti itu, pasti beliau akan malas baca. Jadi jangan terlalu panjang, singkat dan jelas di situ. Kemudian setiap paragraf, ya, setiap paragraf hasil penelitian itu biasanya didukung. Ya, didukung oleh tabel-tabel. Tabelnya itu harus jelas. Kalau ada notasi, notasinya masukkan. Kemudian didukung oleh lagi gambar, ya, gambar dan sebagainya. Namun perlu diketahui Bapak Ibu, di dalam menulis di dalam teks bahwa teks itu harus merujuk pada tabel atau gambar. Mungkin ada penulis lupa. Ada gambar, tapi tidak ada teks yang merujuk. Akhirnya apa? Kita itu baca bingung. Ini teks yang mana ya yang merujuk ke gambar ini? Nah, itu kan orang bingung. Nah, oleh sebab itu jangan lupa ada kalimat yang merujuk pada gambar itu. Kemudian, a photograph, drawing, graph, and other illustration itu disebut figur, gambar. Jadi semua disebut gambar. Kemudian di dalam result ini, kita wajib melaporkan hasil penelitian kita itu apa adanya. Ya. Meskipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka di sini, report exactly what happened in your experiment even if it isn't that expected. Artinya apa adanya. Kadang-kadang, wah ini kok nggak cocok gitu. Justru di situ, kenapa nggak cocok? Itu kan nggak sesuai dengan pikiran kita, subjektif. Justru kita akan bisa belajar dari situ. Sebenarnya ada apa di penelitian kita? Nantinya kita akan menemukan satu novelty dari satu penelitian. Itu terletak di situ. Jangan kira itu nggak ada manfaatnya. Itu ada manfaatnya. Kita belajar dari yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Maka kita cari solusinya dan akan menjadi diketemukannya novelty. Part 6 itu adalah discussion. Ya. The discussion must analyze and explain the result of the research, not focus discuss on the result. Jadi kita itu
menjelaskan, menganalisis apa yang kita dapatkan, bukan menjelaskan angka atau hasil yang kita peroleh dari penelitian kita. Banyak penulis pemula itu rata-rata menjelaskan angka-angka. Nah, angka-angka nggak perlu dijelaskan, kan sudah dijelaskan di result. Nah, di sini itu justru kita menganalisis dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam penelitian kita. Untuk lebih jelasnya, ikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama adalah link the result of the research with the original hypothesis. Artinya apa? Ya, hubungkan hasil penelitian kita dengan hipotesis original kita. Kedua, discuss the hypothesis has been proven atau accept, itu diterima atau ditolak. Jadi di situ didiskusikan, dibahas kenapa diterima dan kenapa ditolak. Why or why not? Berikutnya adalah jelaskan kalau terjadi error, jelaskan sumber error. Barangkali itu akan berpengaruh pada hasil penelitian kita dan mungkin mengurangi tingkat validitas dari penelitian kita. Jelaskan apapun yang terjadi, jangan ditutup-tutup. Itu memang yang terjadi di lapangan. Misalnya kita penelitian adalah sebagian tanaman kita diserang hama. Ya, enggak apa-apa, itu kejadian di lapangan. Dan berikutnya, yang keenam adalah the discussion, diskusi atau pembahasan ini dilakukan secara detail dan dalam. Jangan hanya di lapis atas saja. Biasanya tulisan artikel itu hanya di lapis atas saja, sehingga novelty nggak ketemu-temu karena kurang dalam dan detail. Nah, oleh sebab itu, support dari beberapa literatur yang telah terpublish di tempat lain atau literatur-literatur yang sudah terpublish sebelumnya. Atau berikutnya, pembahasan ini coba bandingkan dengan literatur yang ada di introduction. Itu bisa untuk pembahasan nanti. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini yaitu meringkas dari seluruh implikasi kunci daripada riset Bapak Ibu. Jadi setelah kita dari judul sampai dengan terakhir adalah pembahasan, maka Bapak Ibu bisa meringkas apa dari implikasi kunci dari riset Bapak Ibu. Kemudian setiap bagian atau kalimat harus singkat, yaitu tidak lebih daripada satu atau dua kalimat setiap problem yang kita pelajari. Jadi jangan terlalu panjang dan jangan juga terlalu pendek, ya. Kemudian terakhir adalah di dalam kesimpulan itu harus diisikan harapan apa yang akan diinginkan oleh peneliti ke depan dari hasil penelitian ini. Itulah Bapak Ibu. Jadi anatomi daripada penelitian itu. Jadi kalau itu lengkap, saya yakin publish di jurnal internasional akan mudah. Kita harus sabar dan siap belajar. Ya, mengawali, diulang-ulang, ya kadang-kadang jenuh, tapi tinggal sementara, tulis lagi, diskusi dengan orang lain, dan insya Allah lama-lama kita juga bisa berhasil. Kami secara serius melakukan, ya, nulis artikel di jurnal yang terindeks Scopus ini belum lama. Dalam waktu kurang lebih dua tahun ini, ada sekitar 13 artikel saya yang hari ini sudah publish, sudah accepted, dan sebagian masih in review. Tadi ada pertanyaan. Satu penelitian di beberapa artikel. Iya, saya satu penelitian bisa saya pecah menjadi 3 artikel dan semua accepted semua. Nah, yang penting adalah data itu banyak, tidak tumpang tindih, sehingga data pada
pecahan pertama, tidak tumpang tindih pecahan dua, dan pecahan tiga. Jadi dari sekian banyak, kalau banyak orang mengatakan, loh, Pak Rektor itu kan sibuk. Iya, saya kerjasama dengan mahasiswa saya yang amati, kemudian semua proposal yang buat saya, mereka saya minta untuk di lapangan, data berikan saya, datanya banyak setiap penelitian, kemudian saya pecah, akhirnya menjadi beberapa artikel. Itulah, kalau di antara Bapak-Ibu bertanya, kenapa dalam waktu singkat bisa publish banyak artikel? Karena setiap penelitian bisa kami pecah menjadi beberapa artikel. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Paiman yang telah memberikan materi sangat menarik dan memberikan motivasi kepada kami, ya Pak Panjenengan, dalam kurun waktu 2 tahun sudah bisa 13 artikel yang ongoing menuju Scopus, luar biasa sekali. Ya, Bapak, kami mulai sesi tanya jawab, ya. Ini kami mulai dari sesi tanya jawab langsung ke Panjenengan. Ada beberapa partisipan yang sudah raise hand di Zoom. Kita mulai dari partisipan yang paling pertama raise hand di Zoom, yaitu Ibu Sri Wardulas. Ibu Sri Wardulas, yeah, monggo kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Yang terhormat Bapak Paiman, ada beberapa pertanyaan, Pak, terkait dengan yang tadi sudah Bapak paparkan. Yang pertama berkaitan dengan kiat, ya. Kebetulan saya masih pemula terutama untuk publikasi jurnal. Kiat-kiatnya yang harus terutama untuk pemula itu apa saja, Pak? Sekalipun tadi sudah disampaikan, yang penting niat, begitu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan tadi disampaikan di akhir, ada pecah menjadi beberapa artikel. Itu maksudnya seperti apa? Biar nanti tidak satu jurnal saja yang bisa nanti terindeks Scopus. Begitu, Pak. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Oke, Ibu Milawati, ya? Saya dari Universitas Peradaban, Bapak. Oh, Universitas Peradaban, ya. Jee, Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu, ya, Bu, ya. Dekat rumah saya, Bu. Dekat rumah saya Selawi. Oh, jee, Bapak. Ya, Bu, pertama, sedikit saya jelaskan tentang apa yang saya lakukan. Dulu, Bapak-Ibu, saya berpikir menjadi doktor itu sudah cukup. Jadi sebelum saya jadi pimpinan, jadi rektor, jadi dokter sudah cukup. Karena latar belakang saya orang bisnis awalnya. Tapi begitu jadi rektor, kami dituntut. Dan disitulah akhirnya kami punya mimpi baru yang harus saya wujudkan. Jadi ternyata seorang dosen itu kan mempunyai namanya karir. Karir dosen itu, ya misalnya naik pangkat, misalnya menjadi rektor kepala atau guru besar. Nah, pada saat kita mempunyai mimpi atau target ini, pasti diri kita tergerak. Tergerak untuk belajar, untuk berusaha, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saya mohon Ibu buat target mimpi baru. Kalau jadi dosen, ya pengen jadi guru besar, gitu ya, Bu, ya? Amin. Nah, itu. Jadi mimpi itu. Jadi diri kita itu tergerak karena orang itu punya mimpi. Jangan pasrah. Nah, saya sendiri, Bapak-Ibu, selaku pimpinan di perguruan tinggi saya, banyak dosen juga yang tidak nulis. Tapi akhirnya saya membuat kebijakan bahwa setiap dosen wajib menulis satu artikel selama satu tahun. Itu terpaksa kalau itu. Tetapi kalau ikhlas niat dari dalam hati, insya Allah kita sangat produktif menulis. Ya. Ini adalah mimpi, ya, Bu, pertama mimpi. Jadi, Bu, bermimpilah setinggi langit, ya. Artinya bahwa karir kita bisa berkembang sebagai dosen adalah menjadi mimpi kita adalah menjadi guru besar. Banyak orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, kalau kita mengatakan itu, insya Allah diri kita tergerak untuk melakukan yang terbaik. Untuk mencapai itu adalah ada suatu proses yang harus dijalani, yaitu membangun mimpi, setelah itu kita bergerak melakukannya, akhirnya mencapai suatu target yang telah ditentukan. Tadi sudah saya katakan bahwa sebuah perguruan tinggi akan menjadi besar jika setiap SDM-nya produktif.
kita menginginkan perguruan tinggi kita menjadi besar, tetapi para dosennya tidak mau menulis karena mereka tidak membangun mimpi. Nah, oleh sebab itu, sebenarnya membangun mimpi target kita adalah target juga untuk mewujudkan universitas kita menjadi universitas terkenal gitu, Bu. Itu adalah yang pertama. Kedua, pecah, ya, pecah penelitian. Jadi begini, tadi Prof. Sakinah sudah menjelaskan bahwa kalau kita membuat proposal, itu sekalian proposalnya itu mencakup banyak hal. Kalau di dalam bidang pertanian itu sering faktorial, tiga faktor dan sebagainya. Sehingga informasi banyak terjadi di situ. Jadi pada saat kita memecah, oh ini adalah di pecah pertama. Contoh saya orang pertanian. Saya penelitian tentang pengaruh gulma terhadap tanaman padi. Yang pertama adalah pecahan pertama Bapak Ibu, saya meneliti propagul gulma dulu pada tanah yang akan kita gunakan. Itu sudah jadi satu artikel. Kedua, kemudian setelah tanam padi ada gulmanya. Maka di situ ada perlakuannya tentang pengenangan dan tidak dikenang. Nah, di situ ada gulma yang tertekan dan ada yang tumbuh pesat. Itu gulmanya sendiri jadi satu artikel. Berikutnya tanamannya sendiri, tanaman padi sendiri. Itu kan ada hasil dan pertumbuhan. Itu jadi satu artikel. Jadi satu penelitian kita bisa menulis tiga sekaligus artikel yang terindeks Scopus. Jadi tidak mungkin lagi kalau kita tidak dibatasi namanya kepatutan, Bu. Kita sebenarnya bisa nulis dalam satu tahun itu 5, 6, 7 artikel bisa. Tapi di negara kita kan ada kepatutan menulis. Sebenarnya kalau kita mau ngotot itu bisa. Nulis banyak, sebanyak itu pun bisa. Demikian, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Wartulas, bagaimana? Ya. Ada yang perlu dikonfirmasi lagi atau sudah cukup? Sudah bisa dipahami. Anjir. Terima kasih, Matur Unji. Ya, terima kasih. Untuk penanya yang kedua, raisen kedua, Ibu Sri Hastuti. Ya. Ibu Sri Hastuti, monggo kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Sri Hastuti. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga buat penjelasan dari Bapak Paiman yang sudah banyak memberikan kiat-kiat di dalam penulisan jurnal. Saya Sri Hastuti dari Universitas Tadulako, Palu. Tadi saya mendengar Bapak memberikan materi. Hanya saja saya mungkin kuotanya sudah tidak cukup, sehingga saya join dengan ini, begitu ya. Saya join karena saya lihat ada Pak Paiman di sana memberikan materi juga. Jadi saya coba join sekalipun itu Poltekkes. Ya. Ya, tapi saya jurusan kimia analitik. Ya. Kimia analitik, ya. Saya ingin tanyakan Pak Paiman, di bagian part for materials and notes, itu ada step-step, study areas, experiment design, dan semuanya ya, ada di sana. Yang terakhir, statistik analisis. Jadi, statistics analysis. Itu berarti kita melakukan, harus jelas statistiknya, dan yang kita harus sebutkan, dan apa yang kita lakukan, itu sangat jelas. Hanya yang menjadi pertanyaan buat saya, Pak, apakah itu wajib ya kita menggunakan statistik? Mungkin kalau kita memiliki misalnya hipotesis, ya mungkin hipotesis bisa dijawab ya dengan ya dengan statistik tersebut. Tapi kalau seperti saya ilmu murni misalnya, kita sudah jelas misalnya kita menganalisis misalnya kadar ABC misalnya, itu jelas begitu. Apakah kita perlu menggunakan analisis? Karena kan pengulangan itu sudah beberapa kali begitu ya, minimal kalau nanti tiga kali pengulangan dan ini sudah jelas dan hasilnya itu seperti itu, apakah perlu kembali kita dan itu wajibkah kita menggunakannya ya?
Ya, itu saja dulu, Pak. Yeah. Saya ada beberapa pertanyaan, tapi itu yang pertama. Ya. Terima kasih, Bu Astuti. Oh, tadi nggak ngikut tanda saya ya, yang tadi lagu ya? Ya, yeah. Karena kuotanya nggak cukup, Pak. Udah ditutup. Nggak cukup, ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu di sini ya, Bu. Ya, makasih, Pak. Yeah. Yang pertama, yang jelas, step-step material dan metode sudah cukup jelas. Ada penelitian sosial. Penelitian sosial itu tidak ada data, Bu. Jadi ya, cuma interpretasi. Jadi itu tidak perlu ada namanya analisis statistik. Tetapi kalau penelitian sekarang modelnya, penelitian kualitatif dikuantitatifkan. Sebenarnya statistik itu hanya untuk membantu sebagai alat saja. Bagaimana yang abstrak menjadi nyata, nanti dari nyata dibawa kembali ke abstrak. Itu biasanya membantu. Misalnya, contoh, kita mengukur warna. Warna merah itu agak merah muda, merah agak sedang, merah banget, dan merah gelap. Itu kalau kita analisis secara pikiran kita, itu kan akan terjadi subjektif. Tetapi bagaimana merah muda dikasih nilai 1, merah agak gelap lagi 2, dan merah gelap itu nilainya sampai skor 5. Dan data itu bisa dianalisis, hasil analisis kita kembalikan ke kualitatif lagi, itu bisa. Memang ada beberapa penelitian yang di sini statistik analisis tidak butuh. Riset review itu tidak ada namanya analisis statistik. Dan biasanya analisis statistik itu digunakan pada bidang-bidang yang sifatnya menghasilkan data. Ini sebagai alatnya saja, tapi tidak pokok. Jadi penelitian itu bisa tidak menggunakan statistik analisis jika tidak perlu alat ini untuk membantu kita. Demikian, Bu Sri Hasuti. Terima kasih ya, Pak, buat jawabannya. That is make sense for me. Ya, dia masuk akal dan terima kasih. Dan yang menjadi kendalanya, Pak, ya jujur aja kalau kita menulis, apalagi kita orang Asia ya, ya kita punya style itu kadangkala Indonesian style. Ya. Kadangkala, ya, saya pernah menulis, kemudian menggandeng begitu ya dengan penulis lainnya waktu itu pembimbing saya dari Newcastle University. Kemudian waktu menulis itu dia mengatakan, kamu punya style Indonesian style. Ya, so of course I told to him, ya you have to improve about that ya, karena kita terbatas dalam menulis begitu ya. Jadi bagi saya mungkin ya, bagi kita orang Indonesia mungkin belum terbiasa menulis yang masih style. Barangkali kita butuh juga ini saran butuh kayak proofreading-nya kali ya, Pak ya. Ya. Yeah, yeah. Yeah. Ya, itu bagi saya secara pribadi begitu ya. Karena memang dalam menulis itu saya katakan tidak mudah ya buat saya ya yang menulis itu not easy for me, but itu treatment. Tapi kita harus ya berjuang. Ya jujur saya memang sudah lektor kepala 4 ya, golongan 4C ya. Tapi menulis itu bukan hal yang mudah buat saya, tapi saya mencoba. Tapi semakin hari memang semakin baik kalau kita banyak praktis begitu ya. Dan menggait seperti yang Bapak katakan, menggait orang-orang luar yang punya kapasitas jauh lebih baik begitu. Mungkin hal ini saya juga mau Bapak menjadi editor saya. Oh gitu, boleh Bu, kan? Boleh. Nanti ya, artikelnya kirim saya. Saya sedang menulis Pak, khususnya untuk ya saat ini sedang menulis tentang catalyst for oxygen reduction in fuel cell ya. Mungkin ada beberapa ya barang masih bentuk ya manuskripnya, boleh barangkali nanti saya bisa kontak dengan Bapak karena style saya ya, style karena Bapak udah pengalaman, saya juga mau begitu ya bergabung dengan Bapak begitu ya, karena ya, memang bagi saya itu jadi pengalaman yang baru, apalagi Bapak udah punya pengalaman yang lebih gitu ya, ya. Okay. Itu menurut Bapak bagaimana? Apa kita butuh proofreading atau bagaimana? Atau ya itu? Ya, pertama
saya mulai banyak penulis-penulis di Indonesia itu rata-rata mereka itu menulis artikel dalam bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Kemudian baru diterjemahkan. Itulah yang menghambat kita akhirnya bisa menulis. Yang penting adalah kita harus menulis dengan sesuai dengan isi otak kita. Apa yang sedang kita interpretasikan itu, langsung aja tulis dalam bahasa Inggris dan nanti perbaiki, diulang lagi. Dan nanti enak dibaca. Tetapi kadang-kadang kita mentoknya, kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bingung para frasenya. Bingung. Lah, nanti kalau diulang-ulang, nanti kita bisa mendapatkan para frase yang akan memperjelas kalimat itu. Yang pertama adalah tulis langsung dalam bentuk bahasa Inggris. Saya bukan orang bahasa Inggris, Bu. Tetapi begitu saya nulis, dikasih tahu oleh teman dari luar, kamu harus nulis langsung dalam bahasa Inggris. Nggak perlu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi sekarang kalau saya melihat penelitian itu, bahasa Indonesia-nya nggak ada, Bu. Jadi langsung bahasa Inggris, walaupun saya ulang berkali-kali. Itu. Kemudian, setelah kita lihat dari tulisan kita, bahasanya sudah kita enak dengar. Kita enak lihat, kita enak baca, kita coba submit. Nah, sebelum di-submit, Ibu bisa menggunakan namanya program software Grammarly yang premium. Itu sangat membantu sekali. Ya. Pernah sering Ibu menggunakan Grammarly yang premium? Halo? Belum, Pak. Nah, Ibu wajib menggunakan namanya program ini. Karena apa? Kata-kata, frasa-frasa, semua akan diperbaiki, dibras oleh Grammarly Premium ini. Ya, jadi itu membantu, mana yang salah, koma, kemudian bahasa yang nggak cocok, semua akan dibantu Grammarly Premium. Setelah kita selesai dari Grammarly Premium ini, kita minta bantuan pada ahli, proofread-nya. Proofread. Jadi kalau kami, Bu, di universitas kami, saya bentuk ada proofread. Seluruh hasil penelitian dari dosen atau mahasiswa wajib masuk proofread walaupun sudah diperbaiki dengan Grammarly Premium. Dan setelah itu kita coba submit ke jurnal internasional. Nggak usah jurnal dalam negeri, Bu. Saya mencoba di dalam negeri meskipun saya sudah jadi reviewer, ya. Saya sudah masukkan artikel ke beberapa jurnal. Kemarin satu bulan yang lalu, saya menulis dalam negeri di reject. Alasannya apa? Jangan milih dalam negeri katanya. Milihnya di luar negeri. Akhirnya di reject. Dan saya masukkan di luar negeri, submit, dan ini adalah nunggu dalam review. Artinya, jangan takut kita, tulisan kita meskipun jelek atau nggak apa-apa, langsung kirim ke luar negeri, nggak apa-apa. Dan apa? Kadang-kadang, reviewer luar negeri juga, kalau dirasakan juga kita itu jengkel. Kita diomong bahasanya jelek, tidak jelas, murat-mari, dan sebagainya. Itu nggak penting. Yang penting adalah kita belajar dari tulisan jelek itu supaya baik bagaimana. Kita belajar lagi. Dan alhamdulillah, itulah yang saya lakukan, dan akhirnya sukses. Begitu, Bu, caranya, Bu. Oke. Demikian tadi, Bu Stiwartulas, penjelasan dari Bapak Bapak Dr. Paiman. Sudah jelas, ya, Bu? Iya, sangat jelas. Dan ya. Prakteknya ini, Pak. Terima kasih. Nanti artikelnya dikirim pas saya. Coba ya. Saya lihat nanti kira-kira itu layak atau tidak, kekurangannya apa, pasal prasenya dan sebagainya kita lihat nanti. Iya. Ya, makasih, Pak. Monggo. Ya. Pak Iman, kami lanjut ke penanya berikutnya, Jeh. Ya, ini ada Bapak Muhammad Syaukani yang sudah raise hand di aplikasi Zoom. Monggo, Bapak Muhammad Syaukani, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, terima kasih, Ibu. Pak, saya mau tanya, kalau seandainya kita self-station artikel kita, tapi sebelumnya artikel kita itu ditulis dalam jurnal nasional, ya, jadi otomatisnya pun bahasa Indonesia. Nah, kalau kita mau gunakan dia untuk jurnal internasional, itu apakah yang harus kita lakukan, Pak? Apa kita translate judulnya atau seperti apa? Oh, mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri. Saya Muhammad Saukani, Pak, dari Universitas Kalimantan.
Dari Tapanuli, Pak. Sagi. Banjarmasin, Pak. Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. Iya, iya, iya. Tadi putus-putus, Pak. Mohon diulang sekali lagi, Pak. Kalau kita mau buat self-citation, Pak, dari artikel kita yang sudah terbit sebelumnya, kebetulan kan artikel kita sebelumnya misalkan terbit di jurnal nasional. Nah, selanjutnya kita mau menulis jurnal internasional. Kan berbahasa Inggris. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa seadanya judulnya itu atau kita dalam bahasa Inggris begitu? Oke. Terima. Sudah Pak Sadani? Takut ya? Sudah ya? Iya Pak, sudah. Ya. Saran saya Pak, kalau kita mempunyai artikel yang sudah publish di jurnal internasional dan itu sudah ada URL-nya, itu harus dicabut Pak. Dicabut dulu, setelah dicabut, baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris, baru submit. Tetapi kalau URL-nya ada di jurnal nasional sudah ada, ini itu nanti plagiasi, Pak. Maksud saya gini, Pak. Jadi kita sudah mau cuma mau sitasi jurnal kita saja, Pak. Jadi kan kita kebetulan track record penelitiannya. Iya. Maksudnya tak kira jurnal itu mau dipublish lagi gitu. Jadi begini. Sitasi itu jangan mengubah judul. Kalau judulnya bahasa Indonesia, tulis Kanada bahasa Indonesia. Cuman di terakhir nanti ada tulisan di dalam kurung kurawal itu IDN gitu, Indonesia gitu. Okay. Jadi di daftar pustaka ada tulisan IDN gitu. Paham ya maksudnya? Artinya artikel Indonesia gitu. Oke. Siap. Jadi tetap jangan diterjemahkan Pak, nggak boleh diterjemahkan. Karena kalau nanti orang luar sana mau membaca artikel kita atau mau menelusur artikel itu, ternyata artikelnya dalam bahasa Inggris, kenyataannya di dalam bahasa Indonesia, maka nggak akan ketemu. Tetapi kalau artikelnya tetap, judulnya tetap bahasa Indonesia, mereka untuk mencari pasti ketemu artikel Bapak. Begitu. Oke. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Salgani. Demikian tadi Pak Syaukani sudah jelas, nggih? Ya, Pak, Bu sudah jelas, Bu. Ya, kami lanjut ke penanya berikutnya, nggih, Pak, nggih. Dari Bapak Sofian Saiful Rizal. Monggo kami persilahkan untuk bertanya Bapak Sofian Saiful Rizal. Bapak Sofian Saiful Rizal. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami Sofian Saiful Rizal dari Universitas Nurjadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Yang kami tanyakan terkait dengan jurnal sangat bermanfaat pemaparan Pak Prof. barusan. Yang kami tanyakan yakni terkait dengan submit kepada jurnal yang ke internasional. Apakah harus berbayar atau bagaimana? Karena pengalaman kami untuk menebus kopus dan lain sebagainya itu harus berbayar berpuluhan juta. Jadi yang kami tahu seperti itu. Apakah ada trik lain selain membayar ketika bisa jurnal kita bisa tembus ke jurnal internasional seperti itu? Kemudian itu yang pertama, apakah ada yang tidak menggunakan pembayaran? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan link apa saja yang bisa kami lihat untuk jurnal internasional seperti itu. Mungkin bisa Bapak Prof bisa memaparkan beberapa link jurnal internasional yang bisa kami baca sehingga bisa menjadi referensi bagi kami. Karena katanya Prof barusan, bagaimana sekiranya bisa membuat jurnal internasional yaitu dengan cara sering membaca dan sering praktek seperti itu. Baik, terima kasih. Itu Pak Prof. Oke, terima kasih Bapak Sofian ya. Betul. Yang pertama gini Bapak Sofian, itu kadang-kadang kita itu mendapat informasi dari luar itu kadang-kadang orang-orang itu menakut-nakuti. Belum lama ini saya memasukkan ke jurnal View 2 dan bayarnya cuma
3,5 juta di YouTube. Orang luar katanya itu sudah bayarnya 25-20 juta. Sebenarnya itu melalui jalur kiri. Jalur kiri itu ya dibantu orang misalnya begitu ya. Tetapi kalau kita mau betul-betul serius menjadi penulis dan betul-betul indeks kopus kita ke depan tinggi, mau belajar dari kesulitan. Saya pertama kali tembus Q2 itu harus memperbaiki artikel saya selama kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun itu waktu yang panjang, hanya nangani satu jurnal. Sementara jurnal yang lain sudah kelar-kelar, satu itu belum tembus-tembus karena bayarnya murah. Lah yang biasanya bayar tinggi bahaya, nanti itu barangkali jurnal tidak benar. Kemudian akhir-akhir ini saya memasukkan artikel keilmuan dan itu gratis. Cuman nanti artikel kita menjadi hak dari publisher. Itu gratis, tis, tidak bayar sedikit pun, padahal keilmuan. Jadi semakin tinggi, semakin kuartil dari jurnal itu, semakin murah karena keilmuan yang dituntut di situ. Saya sarankan Bapak Sofian untuk mendapatkan banyak artikel yang Bapak inginkan di situ. Tinggal ketik judul yang Pak Sofian inginkan apa di situ. Misalnya apa di situ. Sesuai atau artikel yang sesuai dengan keinginan kita. Katakan saja Direktcom ini sudah bisa untuk mendapatkan sehari 100 artikel pun bisa sesuai dengan Bapak judul yang akan atau topik Bapak bahas. Halo? Halo, Bapak. Halo, iya. Ya, betul, ya. Betul. Ya. Ya, Ibu. Ya. Bisa dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan tadi? Oh iya, bisa dipahami terkait dengan materi tersebut. Mungkin Ibu, apa namanya? Ketika kami membuat jurnal yang akan diterbitkan ke internasional, mungkin butuh reviewer Pak Prof, apa boleh Pak Prof ya? Boleh. Kami artikel ke saya. Jurusan apa, Pak? Baik. Pak Sofian? Saya jurusan hukum, Pak Prof. Hukum, ya hukum. Bisa, iya. Pak kirim aja, nanti saya bantu review. Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Bapak Dr. Paiman dan Bapak Sofian Saiful Rizal yang telah memberikan pertanyaan. Bapak, kami lanjutkan sesi pertanyaan, masih berkenan? Sampai jam berapa nanti ini? Sampai jam 11.45, Bapak. Oh, ya boleh. Supaya hari ini ada kesempatan saya berbagi ilmu dengan Bapak-Bapak semua. Saya suka membantu orang, ya. Ya, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Nur Hamid, ya. Bapak Nur Hamid, monggo silakan menyampaikan pertanyaannya. Bapak Nur Hamid, monggo sudah saya unmute. Assalamualaikum, Pak Dr. Paiman. Kedengaran nggih, Pak? Halo. Bapak Nur Hamid, mohon maaf suaranya kecil sekali. Halo. Masih belum terdengar, Pak. Masih nan jauh di sana. Bisa lebih didekatkan lagi. Kalau gitu saya ketik aja, Bu. Saya ketik aja, Bu, pertanyaannya, Bu. Oh, nggih, mau diketik nggih. Baik. Nggih, baik. Kami ke penanya selanjutnya yaitu Bapak
Kiki Kristiandi. Monggo Bapak Kiki Kristiandi, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Sip. Oke, okay. Assalamualaikum Prof. Dan terima kasih kepada Mbak Devi yang sudah memberi kesempatan. Ini Pak, saya kebetulan ingin bertanya mengenai jumlah responden dalam jurnal internasional. Kebetulan, contohnya gini Prof. Misal ada kita ingin menganalisis satu negara, contoh satu negara Indonesia. Nah, satu negara Indonesia ini ada 34 provinsi. Untuk mewakili satu provinsi itu berapa jumlah minimal sampel yang dibutuhkan untuk bisa publish jurnal internasional ya, Prof? Kemudian, itu sajalah Prof, untuk nanti mungkin ada yang hanya penasaran. Karena kemarin saya membaca beberapa studi literatur dari beberapa jurnal, mereka tidak mencantumkan dengan tegas berapa jumlah minimal sampel di dalam satu provinsi. Atau mungkin Prof, misalnya kalau dalam provinsi ada misalnya 14 kabupaten kota, apakah di dalam 14 kabupaten kota itu ada juga minimal sampel yang harus dicapai atau hanya mengatasnamakan satu provinsi? Itu saja barangkali Pak Faiman, dan terima kasih Mbak, Bu Devi. Itu saja. Yeah. Terima kasih Pak Kiki. Jadi begini Pak Kiki, kalau kita mau melakukan penelitian yang luas, itu adalah nanti itu bisa tembus Q1 itu Pak Kiki. Jadi kalau penelitian seluruh Indonesia itu masuknya pada jurnal yang terindah Q1. Karena Q1 itu tuntutannya seperti itu. Ya, datanya luas. Pak Kiki ini sudah terbiasa nulis ke jurnal internasional? Halo? Untuk jurnal internasional sih Prof, belum, kemarin saya sempat review cuman tidak dilanjutkan di SAJCN dan kemudian di Pakistan. Karena ya, kemarin sempat di review cuman saya tidak melanjutkan karena kondisi waktu Prof. Oke, begini saran saya bagi pemula jangan terlalu luas, batasi skop dulu. Oke. Analisis yang Pak Kiki gunakan ini ada istilahnya purposive sampling. Jadi kita mencari data sesuai yang sesuai dengan tujuan kita. Dalam purposive sampling itu bagian yang terkecil misalnya dari negara langsung nanti provinsi. Provinsi mana yang ada ya yang ada sesuai sampling yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau provinsi nggak ada del, berikutnya dari provinsi turun ke kabupaten. Provinsi yang ada di situ ada kabupatennya. Kabupaten provinsi kan banyak. Tidak semua kabupaten ada sesuai dengan tujuan kita. Maka kabupaten-kabupaten yang tidak ada del misalnya gitu. Dan akhirnya turun kecamatan, kecamatan turun desa. Dan di desa itulah nanti kita ambil sampling lagi gitu. Lah jumlah sampel yang efektif adalah minimal 30 responden. Syarat minimal bisa dianalisis statistik itu Pak Kiki. Tetapi saran saya, batasi skop yang tidak terlalu luas. Kalau kita nanti sudah menjadi profesional, penulis jurnal, terindeks Scopus, silakan pada skop yang lebih luas lagi, Pak Kiki. Demikian. Oke. Okay. Yeah. Demikian, Bapak Kiki. Oh. Masih ada yang ditanyakan kembali? Iya. Yeah. Sudah nah. Cukup? Oh, sepertinya terputus Pak Kiki. Pak Paiman, kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Ini ada Ibu Maslikah SSITMKes. Monggo Ibu Maslikah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ibu Maslikah. Ibu Maslikah. Oh, sepertinya tidak tersambung nih kok Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ibu Rahmawati Ayis. Ibu Rahmawati Ayis, monggo kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, makasih Mbak Devi. Ya. Ya, jadi langsung aja Pak pertanyaan ya. Nah, ini yang pertanyaan pertama hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya mengenai lokasi penelitian. Saya ini dari bidang Kesmas, kesehatan masyarakat. Penelitian-penelitian survei biasanya pada satu wilayah, misalnya wilayah satu wilayah kecamatan. Nah, kalau misalnya kita
melakukan penelitian pada satu wilayah kecamatan, apa pada judul penelitian kita itu menuliskan nama kecamatan, dilengkapi kabupaten dan provinsinya. Dan ya, kalau misalnya kita mau mensubmit ke jurnal internasional, apakah juga mencantumkan nama apa Indonesia, negara kita, negara Indonesia gitu. Ya. Terus masih ada pertanyaan berikutnya nih, Pak. Ya. Terus mengenai ini, Pak, mengenai abstrak keywordnya, apakah keyword itu mencantumkan variabel penelitian kita? Maksud saya, apa saja yang menjadi kata kunci untuk menulis keyword tersebut? Ya. Ya, makasih, Pak. Oke, terima kasih, Bu Rahmawati. Yang pertama tentang lokasi penelitian. Nah, Ibu ini kan dari Kesmas ya? Iya, Pak. Penelitiannya kan di tingkat kecamatan-kecamatan-kecamatan gitu ya? Iya. Bukan di daerah-daerah, toh? Ini contoh saja, misalnya di satu wilayah kecamatan. Terkadang juga kita melakukan di satu beberapa kecamatan atau di provinsi. Kalau misalnya dia di satu wilayah kecamatan. Ya. Kalau di salah satu wilayah kecamatan, kalau Ibu masih mau mempelajari yang lebih dalam lagi, yaitu diturunkan lagi di sub samplingnya, yaitu di desa-desa. Ya. Desa-desa mana yang kira-kira ada atau penelitian Ibu bisa dilakukan itu, tentunya dalam satu kecamatan belum tentu desa-desanya bisa kita gunakan untuk penelitian. Lah pilih aja di situ, itu metodenya menggunakan purposive sampling, Bu. Lah nanti kalau memang data diambil di tingkat desa yang mengandung sesuai dengan tujuan penelitian kita, di situ baru dilakukan sampling di situ. Itu adalah yang pertama. Kalau datanya diambil di kantor kecamatan, barangkali nggak perlu. Misalnya kabupaten, kecamatan A, B, C, D, dan sebagainya, data diambil, dianalisis, bisa. Kemudian, jika Ibu menelitinya di Indonesia, maka tadi di study area, itu dicantumkan, Bu. Misalnya kecamatannya mana, kabupaten mana, nanti terakhir adalah Indonesia. Itu harus dicantumkan kalau mau dipublish ke internasional. Kemudian masalah keyword. Banyak orang menulis keyword itu ngambil dari judul. Itu sebenarnya rugi. Karena keyword itu adalah memperluas bila orang sitasi, orang mau cari jurnal, maka dia mencet kata-kata itu akan keluar. Jadi kalau judulnya sudah ada, keywordnya ada, semakin banyak keyword, itu semakin besar peluang artikel kita disitasi orang. Nah, kebanyakan adalah keyword ini ngambil judul, rugi, sempit. Jadi kalau orang nanti mencari sedang set daripada artikel, artikel kita nggak kena. Kalau artikel kita kena, kan sitasi high index kita kan naik, Bu. Jadi lebih baik jangan menggunakan variabel. Ya, jangan menggunakan variabel. Tetapi menggunakan kata-kata yang kira-kira untuk suatu saat ada orang sitansi, kata-kata itu nyambung gitu, ngeling gitu. Kalau variabel misalnya, variabel apa, misalnya gitu. Jangan. Jadi keyword itu kata-kata tertentu yang kira-kira disiapkan di situ, orang sedang cari jurnal, maka jurnal kita akan disedia dan akhirnya disitasi. Begitu, Bu. Ya. Pak, mau tanya dulu, yang tadi itu mengenai kecamatan, lokasinya itu dicantumkan pada judul artikel kita ya, Pak? Nah, misalnya, Bu, misalnya begini. Ya, misalnya penelitian tentang apa misalnya? Judul contoh saja, Bu. Misalnya tentang stunting di kecamatan, suatu kecamatan di Kabupaten Pangkep, misalnya di Kecamatan Bungoro, gitu. Kita mungkinnya tentang stunting. Ya. Ya, kalau begitu, Ibu mencantumkan stunting di kecamatan meskipun nanti kan yang kena stunting itu kan di daerah-daerah. Nanti sekitarnya itu disebar ke daerah-daerah. Dan kecamatannya itu nanti masuk dalam judul. Dalam judul. Kecuali Ibu akan tidak menuliskan itu. Misalnya contoh, saya nanam padi di Yogyakarta. Saya tidak perlu budidaya padi di Yogyakarta, nggak perlu. Karena padi sudah umum. Stunting, misalnya pengaruh buruk gizi terhadap stunting di kecamatan ini. Nggak perlu, nanti semakin sempit. Jadi pengaruh gizi buruk terhadap stunting gitu. Udah gitu aja, Bu. Oh, iya.
Jadi kalau dibatasi kecamatan nanti sempit. Oh iya iya. Ya, begitu ya. Bu. Terus mau ini Pak, mengenai tadi sampel minimal kan tadi dituliskan disampaikan 30 sampel minimal statistik. Tapi kemarin saya pernah mau mensubmit di jurnal nasional, dia mau jangan sampai di bawah 200-an sampelnya. Nah, gimana itu kalau di Scopus itu gimana? Ya, kalau Scopus memang mengendaki data itu banyak. Semakin banyak data, maka akan mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Karena kalau sampel kecil itu hanya untuk memenuhi syarat analisis statistik saja, supaya errornya tidak terlalu besar. Jadi kalau kita sampelnya 30, itu variabilitasnya tinggi banget. Tetapi secara statistik sudah memenuhi syarat, bisa dianalisis, meskipun variannya besar. Semakin tinggi dan semakin seragam, ya, semakin tinggi atau semakin seragam, itu semakin baik. Kalau datanya seragam, sampel 30, 60 sudah bisa mewakili. Tapi kalau sampelnya sangat bervariasi, heterogen, maka sampel harus sebanyak mungkin supaya data yang kita ambil itu bisa mewakili apa yang kita amati. Begitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Paiman. Atas informasinya. Bapak, jangan ngapunten kalau satu pertanyaan lagi masih berkenan? Ya, masih 5 menit. Ya. Saya akan membacakan pertanyaan yang telah masuk melalui Google Form, Pak. Jadi pertanyaannya, apabila melaksanakan penelitian dalam bentuk research review, systematic literature review, apakah perlu dicantumkan analisis statistik yang digunakan untuk mensitasi artikel-artikel yang sudah kita kumpulkan? Itu pertanyaan yang pertama, Pak J. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk penelitian yang akan kita publikasikan ke Scopus, apakah perlu ethical clearance atau ethical approval? Apalagi kalau di penelitian kesehatan itu biasanya ditanyakan. Ngaten, Bapak. Ya. Oke. Sudah, Bu? Sampun. Yang pertama tadi menanyakan tentang riset review ya. Artikel review. Jadi artikel review itu adalah bagaimana, yang penting adalah kita mensitasi. Mensitasi dengan benar. Pernah saya membuat artikel review, ini saya masukkan ke Q1. Itu karena apa? Pada prinsipnya bahwa penelitian itu bisa diulang. Ya, penelitian itu bisa diulang oleh orang lain. Ya, kalau di situ sedikit disingkat, misalnya metode yang digunakan A, gitu. Maka orang yang baca dari artikel review kita itu bisa mencari-cari. Tetapi kalau mereka membaca tanpa ada bagaimana cara untuk mendapatkan data, itu orang bingung. Dia hanya membaca konten saja, tetapi dia tidak bisa merujuk bagaimana caranya. Saya baca daripada artikel review, itu rata-rata memang isinya adalah hanya conclusion. Ambil conclusion. Tetapi ada juga artikel review itu yang di situ mencantumkan metodologinya atau metodenya. Dan di situ lebih jelas. Ya. Tetapi bukan jelas seperti kita penelitian yang tidak artikel review. Kalau itu kan lengkap, ini sekilas saja menggunakan metode ini dan didapatkan hasil seperti ini. Itu adalah dari penelitian si A. Begitu jelas. Jadi dicantumkan sedikit saja, yang penting adalah mereka paham. Ternyata untuk mendapatkan data, hasil yang didapat dari artikel review itu, data-data sitasi yang dimasukkan ternyata ini, itu akan lebih memperjelas daripada pembaca. Kemudian tentang statement clearance-nya, Bu ya? Iya, Pak. Ya, memang itu diperlukan. Statement clearance itu, apalagi kita itu kalau pada saat upload, submit, itu kan dibutuhkan sekali. Kita akan membuat statement di situ. Setiap kali kita submit, dibutuhkan itu. Setiap kali kita submit, dibutuhkan itu. Jadi ikuti saja di mana jurnal publisher itu, aturan yang digunakan apa, itu ikuti saja.
Kalau di dalam jurnal tertentu ada yang tidak butuh itu, ya sudah nggak ada. Pokoknya apa yang dibutuhkan ikuti saja. Supaya yang penting adalah artikel kita masuk ke publisher. Masalah nanti di review, ditolak atau tidak, itu urusan berikutnya. Paling enggak kita sudah senang. Bahasa mesin, pertama kali yang menerima submission daripada artikel kita kan bahasa mesin itu. Mesin itu yang menerima. Nah, setelah mesin lolos, baru masuk ke individu reviewernya. Begitu, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bapak atas masukannya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih telah memberikan motivasi yang luar biasa untuk kami yang masih pemula dan tetap semangat bisa menuliskan artikel kami. Semoga ya, saya doakan semuanya. Yuk kita menulis sebanyak-banyaknya, karena kita memilih profesi kita sebagai dosen, maka kita wajib bisa menulis. Karena itu akan mendukung karir kita seterusnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak Paiman telah bersedia bergabung bersama kami di sesi 2 ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Paiman. Terima kasih Ibu Devi. Matur suwun sangat Bapak. Nggih. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, setelah penyajian dari Profesor Sakinah Haris dan Dr. Paiman MP, sampailah kita pada sesi terakhir, yaitu penyajian yang ketiga oleh Ibu Nesfuraida Hasanah yang akan memberikan tips dan triknya bagaimana cara menghindari similarity agar tidak menimbulkan plagiarisme dalam penulisan. Ini Ibu Furaida sudah bergabung. Sudah, Mbak Devi. Terima kasih. Mohon bantuannya untuk di-share screen ini ya. Materi Mas, dari saya. Oh ya, Mbak Sita minta tolong je, Mbak J. Kalau nggak ada, ini dari saya juga ada. Ini. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu, ini memang kita itu kru jurnal itu memang seperti ini Bapak Ibunya, Bapak Ibu hadir sekalian. Gimana Mbak Sita? Bapak Ibu, sambil menunggu materinya, kami ada sedikit questioner hanya untuk mengisi saja terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Mohon diisi dengan sejujur-jujurnya. Terima kasih. Sebagai masukan untuk kita ya ini ya. Oh ya. Oke, belum muncul ini Mbak Sita. Mbak Sita? Mohon bersabar Bapak Ibu, mungkin presentasinya sedang dalam perjalanan. Atau kalau tidak dari saya aja nggak apa-apa Mbak Sita? Bisa? Nah, ini aja. Oke. Oke, monggo Ibu Furaida Asana, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi atas ininya, atas waktunya. Baik Bapak Ibu, di sini kita nanti akan sharing saja gitu ya, terkait dengan plagiarism dan similarity checker. Kenapa kita memang mengangkat tema ini di sesi pertama gitu, walaupun sebenarnya nanti di sesi-sesi selanjutnya kita juga akan meneruskan, sebenarnya tidak hanya berhenti di sini gitu. Setelah kita tahu kiatnya, setelah kita tahu jurusnya, setelah kita tahu terkait dengan internasional publikasi, maka kita akan mengetahui juga bagaimana sih untuk mengendalikan gitu, atau untuk meminimalisir terkait dengan plagiarisme gitu, dan menggunakan similarity checker itu seperti apa gitu. Nah, setelah ini nanti masih ada kelanjutan materi-materi yang berikutnya di sesi-sesi yang berikutnya begitu ya, terkait dengan plagiarisme dan similarity checker. Saya rasa Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini sudah tidak asing lagi gitu dengan plagiat, kemudian dengan similarity gitu. Apalagi kalau yang mempunyai jabatan fungsional dosen gitu. Dan dosennya, kalau dosen, ada yang dari dosen di bawah Kemenkes, ada yang dari dosen langsung di bawahnya Dikti, ada yang dari Kemenak seperti itu. Nah, kalau yang dari Dikti mungkin yang paling strict gitu ya Bapak Ibu ya. Yang mana
ketika Bapak Ibu mengisi ataupun mengupload terkait dengan DUPAK atau PAK gitu kan, penilaian angka kredit dosen gitu, bahkan sampai menuju ke dari asisten ahli sekalipun gitu ya, dari asisten ahli kemudian ke lektor, apalagi lektor kepala dan guru besar, itu sudah tidak dipungkiri lagi kita akan dicari gitu ataupun dicek dari plagiarismenya gitu, ataupun kita akan ditanya gitu, kita menggunakan similarity checker yang seperti apa gitu. Nah, maka dari itu untuk meminimalkan banyak kesalahan ataupun untuk meminimalkan banyak ini ya, banyak kesamaan gitu, dan juga untuk menghindari plagiat, maka kita akan membahas terkait dengan plagiarism dan similarity checker gitu. Nah, terkait hal tersebut di sini, baik, kita harus tahu dulu apa sih yang dinamakan dengan plagiat gitu, atau apa sih yang masuk di dalam sebuah atau yang dikatakan dengan plagiat itu gitu. Nah, kita berpedoman pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010. Sebenarnya di tahun 2010 itu semuanya sudah diatur gitu ya. Bahkan di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 itu pun juga sudah dituliskan plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh dan atau mencoba memperoleh kredit atau nilai dari suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Itu yang dikatakan sebagai plagiat, yang intinya kita mengambil hak karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, seperti itu. Yang mana itu dinilai sebagai karya ilmiah kita, seperti itu. Terus kemudian yang namanya plagiator itu adalah orang atau perseorangan ataupun kelompok atau pelaku plagiat masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. Itu pun yang dinamakan dengan plagiator. Nanti di belakang kita akan membahas secara detail gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, plagiator itu tidak lepas dari sebuah karya ilmiah. Oleh sebab itu kita harus tahu karya ilmiah itu apa. Nah, karya ilmiah itu merupakan hasil karya akademik dari mahasiswa ataupun dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan atau dipresentasikan. Itu yang merupakan karya ilmiah. Sedangkan sebenarnya ada juga yang karya non-ilmiah, namun kalau di lingkungan akademisi itu kebanyakan atau hampir sebagian itu adalah karya ilmiah, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian plagiat lain, baik dari Kaus, kemudian dari Apclio, dan lain sebagainya, sampai ke dictionary dari luar negeri juga, gitu ya. Yang mana sebenarnya tadi sudah dirangkum di Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tadi. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini merupakan dasar hukum. Dasar hukum dari plagiat itu ada dua. Yang pertama itu Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Kemudian nomor tahun 2016 itu ada surat dari Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemeristek Dikti nomor 1753 garis miring D2 garis miring KP garis miring 2016 tahun 2016 tentang pengecekan karya ilmiah usulan kenaikan jabatan ataupun pangkat dari dosen. Nah, nanti kita akan melihat kembali di belakang kira-kira yang seperti apa gitu. Nah, perilaku plagiat itu ada bermacam-macam gitu. Kita akan membahasnya satu persatu supaya nanti tidak rancu gitu. Yang pertama adalah mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. Ini sudah dikatakan sebagai plagiat. Yang kedua adalah mengacu dan atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan atau kalimat, data dan atau informasi dari suatu sumber secara memadai.
Yang ketiga, menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai. Yang selanjutnya, merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari suatu sumber, dari sumber kata-kata atau kalimat-kalimat dan gagasan, pendapat, dan pandangan tanpa menyatakan sumber secara memadai. Kemudian, yang selanjutnya, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain secara sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber. Ini menyatakan pun juga atau menyerahkan pun itu juga termasuk dalam perilaku plagiat. Maka dari itu kita memang harus hati-hati. Nah, plagiator di sebuah perguruan tinggi. Plagiator di sebuah perguruan tinggi, dikatakan plagiator itu bisa satu atau lebih dari mahasiswa. Satu atau lebih ya dari mahasiswa. Kemudian yang kedua, satu atau lebih dari dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, satu atau lebih dosen atau peneliti tenaga atau tenaga kependidikan bersama atau lebih dari atau bersama dengan satu atau lebih dari mahasiswa. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita terutama yang dosen gitu ya, itu ketika membimbing mahasiswa itu memang perlu hati-hati sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai seorang dosen ataupun peneliti ataupun tenaga kependidikan yang juga melakukan penelitian dan menghasilkan suatu karya ilmiah, itu pun juga hati-hati dalam menyatakan ataupun membuat sebuah karya ilmiah begitu, supaya tidak diakui sebagai plagiat. Nah, kasus-kasus sebenarnya kasus-kasus plagiarisme ini saya cantumkan linknya. Ini kasus-kasus plagiat yang terbaru gitu dari tahun ke tahun gitu ya. Dan yang paling mencengangkan itu ada rektor juga yang tersandung kasus plagiat gitu. Jangankan kita gitu, ternyata rektor pun banyak gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memang harus sangat hati-hati terkait hal tersebut gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, oh ya, nanti Bapak Ibu kita bisa praktek gitu aja ya, supaya nanti lebih enak lagi gitu. Karena memang kalau plagiat itu memang lebih enaknya dipraktekkan gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah penanggulangan plagiat sebagai mahasiswa. Nah, di sini ini ada berbagai cara gitu ya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang terindikasi melakukan plagiat itu bagaimana gitu. Nah, ini ada macam-macam caranya ataupun step demi stepnya gitu ya. Termasuk juga kalau ini untuk mahasiswa nanti bisa dilihat gitu ya, bisa dicermati sendiri. Nah, kita nanti langsung ke dosen aja gitu. Nah, ini kalau yang melakukan plagiat itu dosen gitu, bagaimana penanggulangannya? Itu yang pertama, dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan dengan karya dan atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan tersebut gitu. Jadi kita sandingkan gitu antara karya ilmiah si dosen dengan karya ilmiah yang diduga tadi diambil atau diakui tadi gitu. Kemudian yang kedua itu pimpinan atau pemimpin perguruan tinggi meminta senat akademik atau organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Jadi pemimpin atau pimpinan tertinggi dari atau pimpinan perguruan tinggi tersebut akan berkolaborasi dengan senat begitu. Kemudian yang ketiga, sebelum senat akademik ataupun organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 2 tadi. Nah, ini pada poin 2 ini, senat akademik atau organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik atau organ lain tadi yang sejenis untuk melakukan telaah tentang 1. kebenaran plagiatnya, yang kedua proporsi karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator yang diduga telah dilakukan dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan tadi gitu. Jadi memang kita harus cross check
cek dan cross check gitu ya, supaya tidak salah menentukan. Kemudian yang selanjutnya, senat akademik atau organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik dan mendengarkan pertimbangan para anggota senat akademik atau organ lain yang sejenis serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada pimpinan atau pemimpin perguruan tinggi. Kemudian yang selanjutnya, dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Jadi tidak serta-merta dari pimpinan saja, tidak serta-merta dari senatnya saja, namun dari yang bersangkutan ataupun dosen atau peneliti tadi itu diberi kesempatan untuk membela hasil karyanya yang tadi dicurigai plagiat tadi. Kemudian yang selanjutnya, apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik atau organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada pimpinan atau pemimpin perguruan tinggi untuk dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya, apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah tersebut dinyatakan tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, ternyata hasil ilmiahnya tidak plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen atau peneliti peneliti kependidikan yang diduga melakukan plagiat. Nah, ini sanksi. Kalau mahasiswa nanti bisa dibaca ataupun diulas sendiri. Nah, ini kita lihat sanksi sebagai dosen dan juga peneliti. Yang pertama adalah teguran. Yang kedua teguran secara lisan ya. Yang kedua adalah peringatan tertulis. Kemudian yang ketiga adalah penundaan pemberian hak dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat adalah penurunan pangkat atau jabatan fungsional ataupun jabatan akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat. Kemudian yang selanjutnya, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen ataupun peneliti atau tenaga kependidikan. Yang selanjutnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Dan yang selanjutnya adalah, ini yang paling berat ya, pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Seperti itu. Itu adalah sanksi. Nah, apabila dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan sebagai dimaksud di tadi yang di huruf F, huruf G, dan huruf H tadi menyandang sebutan guru besar ataupun profesor ataupun ahli peneliti utama, maka dosen, peneliti, tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar atau profesor atau ahli peneliti utama untuk oleh menteri ataupun pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui koordinator perguruan tinggi ini yang swasta gitu ya. Ini yang swasta, kalau misalnya di bawah Kementerian Kesehatan berarti nanti ke PPSDM. Nah, seperti itu. Itu adalah alurnya begitu. Nah, ini menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen atau peneliti ataupun tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar, profesor, ahli, peneliti utama perguruan tinggi lain apabila dosen tersebut ataupun peneliti tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud huruf F dan G tadi gitu ya. Jadi dia diberhentikan, kemudian plagiat, kemudian diberhentikan, dan ketika dia pindah home base, istilahnya kan kayak gitu ya, pindah home base gitu, yang bersangkutan itu pindah home base di perguruan tinggi lain itu, maka menteri ataupun pejabat yang berwenang itu berhak untuk menolak usulan pengangkatan kembali guru besarnya begitu itu. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, nah, pemulihan nambah baik. Dalam hal mahasiswa ataupun dosen ataupun peneliti ataupun tenaga kependidikan yang tidak terbukti melakukan plagiat, pimpinan perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan. Jadi ketika tidak terbukti plagiat berarti harus melakukan pemulihan seperti itu. Nah, pemulihan tersebut nanti akan diatur bagaimana caranya tergantung dari perguruan tingginya. Nah,
Baik Bapak Ibu, itu sekilas terkait dengan dasar hukum, kemudian penanggulangannya, dasar hukum, kemudian dari yang dimaksud dengan plagiat, kegiatan-kegiatan plagiat yang termasuk plagiat itu apa saja, kemudian juga bagaimana penanggulangannya, kemudian sampai ke sanksi yang harus diberikan dan juga sampai ke pemulihan nama baik gitu jika ternyata itu terbukti tidak benar begitu ya. Nah, terkait dengan plagiat gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah similarity checker. Nah, macam-macam similarity checker. Bapak Ibu, plagiat itu bisa kita deteksi plagiat itu tadi kan ini ya. Perbuatan yang ataupun sikap ataupun tindakan yang mengambil atau mengakui hasil karya ilmiah orang lain gitu tanpa mencantumkan sumbernya yang resmi gitu. Nah, untuk menghindari hal tersebut terkait dengan karya ilmiah, apalagi karya tulis ilmiah, itu kita bisa menggunakan sebuah mesin yaitu similarity checker gitu. Nah, similarity checker itu sebenarnya ada macam-macam Bapak Ibu. Similarity checker itu adalah sebuah mesin ataupun sebuah aplikasi ataupun sebuah software yang bisa digunakan untuk mengecek tingkat kemiripan ataupun tingkat kesamaan antara karya ilmiah kita dengan karya ilmiah orang lain gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh ternyata karya ilmiah kita itu sekian persen loh samanya dengan orang lain gitu. Berikut juga dengan judul misalnya, judul dari publikasi kita gitu ya. Oh ternyata judul yang kita ambil gitu, itu ternyata sudah diteliti oleh orang lain sekian banyak seperti itu. Yang membedakan hanya mungkin tempatnya, mungkin apanya, seperti itu ya. Nah, terkait dengan similarity checker, ini ada macam-macam, aplikasi gitu, ditutup aplikasi, ya. Nah, ada berbagai macam aplikasinya. Itu ada dari crosscheck dari identiket.com. Nah, crosscheck dari identiket.com ini dia berbayar, nanti akan kita peragakan gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu adalah Turnitin, www.turnitin.com. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Small C-Tools, itu juga ini gratis. Kemudian Unicheck ini berbayar, bisa trial dulu. Kemudian Duplichecker itu gratis, terbatas per hari 1.500 kata. Kemudian Enwritecheck itu juga berbayar. Kemudian Copyscape itu gratis, namun juga ada versi premiumnya karena memang ada berbagai macam gitu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah PlexScan. Plagiarism checker itu juga dia ada trialnya, namun nanti setelah trialnya habis itu juga nanti akan berbayar. Kemudian Scan My Essay itu juga ada dan berbayar. Kemudian plug tracker itu berbayar. Terus kemudian oh ya ini ada gratisnya sampai 5.000 kata. Kemudian Dustball itu dustball.com itu juga gratis. Kemudian plagiarism checker ya. Terus kemudian ini plagiarism checker.com ini gratis gitu. Nah, Bapak Ibu, semua tools plagiarism checker yang saya tuliskan di sini itu sebenarnya bisa kita coba satu persatu. Kemarin saya sudah pernah mencoba gitu ya. Itu walaupun nanti hasilnya akan berbeda-beda, tentu berbeda gitu ya. Tingkat kesensitivitasannya itu pun juga akan berbeda antara misalnya yang premium dengan yang gratis, antara yang berbayar dengan yang trial dulu seperti itu, antara yang dibatasi 5.000 kata dengan yang dia open seperti itu, yang dibatasin per hari dengan yang dibuka semuanya. Nah, seperti itu pun juga ada perbedaan hasilnya seperti itu Bapak Ibu gitu. Nah, tingkat kesensitivitasannya sama ketika kita menggunakan Grammarly. Kalau Grammarly biasa yang gratisan ya yang dicek hanya sebatas itu saja gitu. Kalau kita menggunakan Grammarly premium berarti nanti juga akan lebih high class lagi ataupun lebih detail lagi gitu kan yang dicek gitu, sampai ke passive voice kemudian active voice ya dan lain sebagainya, sama juga dengan similarity checker begitu Bapak Ibu. Kemudian nah ini yang paling penting yang harus kita perhatikan juga,
berdasarkan pedoman PAK tahun 2019 yang dikeluarkan oleh, kalau kemarin itu masih kemarin Stekdikti gitu ya. Nah, itu dituliskan di sini, bila hasil uji kemiripan melebihi 25% terhadap satu dokumen atau primary source, tidak termasuk daftar pustaka kemiripan kalimat yang kurang dari 3%, maka peer review secara substansi harus memberikan pendapat agar tidaknya ada tidaknya indikasi plagiasi. Ini perlu kita kita garis bawahi juga. 25% terhadap satu dokumen atau primary source. Berarti yang 20 tingkat kemiripannya, tingkat similarity check-nya itu dari artikel yang kita cek itu dalam satu artikel itu lebih dari 25 terhadap satu dokumen atau satu primary source gitu. Jadi tidak semuanya gitu kalau kita cerna kalimat ini begitu ya. Namun kadang-kadang dari reviewer PAK itu pun juga mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Namun ini adalah kutipan asli dari pedoman PAK tahun 2019. Kemudian untuk yang selanjutnya, nah yang dari pedoman PAK tahun 2019 itu pun di sini yang disarankan memang Turnitin atau Identikit, kemudian plagiarism checker yang lain atau similarity checker yang lain itu yang dia premium seperti itu ataupun yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang paling banyak digunakan oleh Indonesia ataupun orang-orang itu adalah Turnitin atau Turnitin dan Identikit. Sebenarnya apa sih bedanya antara Turnitin dengan Identikit gitu ya? Nah, ini sama-sama sebenarnya sama-sama mesinnya dari Turnitin semuanya gitu ya. Nah, di sini kalau Turnitin itu bisa dipakai untuk cek karya tulis apapun gitu. Langganannya tahunan, diluncurkan pada tahun 97. Biasanya dipakai oleh dunia pendidikan gitu. Kemudian yang kedua itu Identikit itu hanya untuk artikel yang akan dipublishkan. Per artikel pengecekannya biasanya berbayar gitu. Kemudian dikembangkan oleh Turnitin kerjasama dengan Crossref, Crossref Similarity Check atau Crossref Similarity Checker gitu ya. Nah, kalau itulah yang membedakan gitu. Kalau Turnitin itu kita bebas skripsi mahasiswa, proposal mahasiswa, kemudian tugas akhir mahasiswa itu bisa kita cek menggunakan Turnitin. Dan biasanya Turnitin itu ini yang secara legal ataupun resmi gitu ya. Walaupun sekarang sudah banyak tawaran-tawaran apa ya, tawaran akun Turnitin sekian dolar atau sekian ratus ribu dan bla 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 seperti itu. Ini saya frame-nya adalah yang ini aja, yang asli dari Turnitin dan Identikit gitu. Di luar itu ya monggo, itu pilihan kita masing-masing gitu ya. Nah, itulah Turnitin gitu. Dan satu tahunnya itu, kalau Turnitin itu kalau tidak salah, kalau menggunakan kemarin Poltekkes Jogja juga ditawarin gitu ya untuk penganggaran tahun 2021 insya Allah nanti. Itu 5.000 akun itu sekitaran 150 US dollar sekitaran 150 juta, salah, sorry. 150 juta setahun gitu. Terus nanti dapat sekian ribu akun, kayaknya 5.000 akun gitu. Terus kemudian di bawahnya itu ada yang 90 juta gitu. Nah, itu juga nanti akunnya akan terbatas gitu. Jadi monggo pilihannya. Saya hanya menyampaikan perbedaan antara Turnitin dengan Identikit gitu ya. Nah, kemudian kalau Identikit itu hanya khusus untuk artikel yang akan dipublishkan. Per artikel biasanya kalau yang Identikit itu pembayarannya itu pengecekan artikel, dan ini sebenarnya mesinnya itu juga mesin Turnitin gitu yang dikembangkan oleh Turnitin juga dan kerjasama dengan Crossref. Kalau Bapak Ibu pengelola jurnal sudah tidak asing lagi dengan Crossref, kemudian Crossref Similarity Check gitu, nanti akan kita peragakan semuanya. Nah, kayaknya di sini beliaunya juga ada gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh gitu, jadi mohon izin Bu Eti, Mbak Desi gitu ya. Ini saya ambil contoh dari artikel beliau gitu terkait dengan yang ini yang siap dipublish gitu ya. Memang tidak saya tutup, tapi di sini saya
saya tidak melihatkan berapa persen totalnya gitu ya. Oke. Nah, di sini contoh ini adalah contoh saya cek menggunakan Identikit gitu. Nah, ini nanti akan ada tulisannya, tulisan 1, oh ternyata dia source-nya dari mana? Dari poltekkesjogja.net, 6%. Kemudian internet lagi dari scribe.com, nah itu dari scribe.com. Berapa persen? 4%. Nah ini seperti ini. Ternyata ini kan nomor 2 ada tulisannya 2, kemudian berarti 2 ini dia diambilnya dari ini, dari yang nomor 2 ini, seperti itu. Terus kemudian untuk yang selanjutnya, nah ini adalah overview ketika saya menggunakan ketika saya menggunakan Turnitin. Kalau yang ini tadi overview ataupun tampilan ketika saya menggunakan Identikit. Yang ini adalah overview ketika saya menggunakan Turnitin, begitu. Itulah yang membedakan. Sebenarnya sama Bapak Ibu. Turnitin di awal itu tampilannya sama seperti ini gitu, tampilannya sama. Nah, sekarang Turnitin tampilannya jadi seperti ini dan yang tampilan lama itu dipakai untuk cross ref ataupun dipakai untuk identikan pengembangan dari Turnitin untuk bekerja sama dengan cross ref. Nah, ini saya contohkan ini adalah artikel internasional. Tadi artikel nasional yang in Indonesia bisa juga dicek menggunakan Turnitin, menggunakan identikan, dan yang di sini saya contohkan artikel internasional yang kita menggunakan bahasa Inggris, kemudian kita cek menggunakan Turnitin. Ini pun juga bisa seperti itu. Nah, ini berapa? Oh, ini nomor 1 gitu ya. Nomor 1, oh ternyata dari Worldwide Science. Kemudian ini nomor 7, ternyata dari mana? Oh, dari Luki Herawati, ya seperti itu. Itu, jadi memang ada, apa ya, ada tulisan-tulisannya ini dari ngambil dari mana gitu. Sehingga kita akan tahu, oh ternyata maknanya ini adalah ke tingkat kemiripan kita atau artikel kita ini adalah 13% dengan orang lain gitu. Nah, dengan rincian berikut, 5% dari sini, 1% dari sini, 1% dari sini sampai ke bawah begitu. Gitu ya. Terus kemudian, nah ini adalah tautan dari tautan-tautan dari bahan materi yang saya sampaikan tadi. Ada, oh ya sorry, ada s.id PAK, kemudian ada plagiarism, kemudian ada anjani .ristekbrin, sekarang ristekbrin ya, terkait dengan plagiarism. Seperti itu. Terus kemudian, baik, Mbak Devi, saya mungkin akan menginikan ya. Saya mungkin akan stop share. Baik, Mbak Devi, saya mungkin akan menyampaikan terkait dengan praktek ya, atau langsung ke tanya jawab terlebih dahulu. Praktek dulu, Bu Pura. Praktek dulu. Oke, baik. Yeah. Baiklah, sebentar. Pakai ini Google Chrome aja. Nah ini pakai ini. Nah, baik. Bapak Ibu, ini kalau sebenarnya kita itu bisa bekerja sama dengan para pengelola jurnal di institusinya Bapak Ibu masing-masing gitu. Karena pada dasarnya pengelola jurnal ketika jurnalnya itu berlangganan DOI itu Digital Object Identifier gitu ya. Artikelnya sudah diinikan ke DOI itu nanti akan kerjasama dengan Crossref ini, dan sebenarnya kalau sudah kerjasama dengan Crossref ini, maka kita punya akses ataupun punya fasilitas untuk bisa melakukan similarity check menggunakan Crossref ini yang dinamakan dengan Identikit tadi yang tadi saya sampaikan. Oh ya, nanti di sini saya hanya akan memperagakan dua saja, yaitu yang Identikit maupun yang Turnitin gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kemudian nanti tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini untuk yang Identikit gitu. Nah, sebenarnya yang link ini itu akan kita dapatkan ketika
kita bisa bekerja sama dengan ataupun kita bisa bekerja sama dengan Crossref gitu, langganan DOI, kemudian mengacu apa namanya, kemudian kita ataupun artikel-artikel itu bisa kita cekkan melalui akunnya dari pengelola jurnal. Nah, saya karena di sini saya rasa ada beberapa, ada banyak gitu ya, ada banyak pengelola-pengelola jurnal di sini, saya coba tampilkan dulu gitu ya, tampilkan dulu yang ini, coba ya, menggunakan yang sebentar dari kita nanti masuknya dari sini. Jadi nanti Bapak Ibu yang apa, yang jurnalnya sudah langganan Crossref ataupun kerjasama dengan Crossref nanti bisa. Nah, ini saya coba menggunakan akunnya Mas Budi karena dulu kita mengurus ini sejak tahun 2000, kalau nggak salah sejak tahun 2017 itu dulu yang pertama kali diuruskan sama Mas Budi gitu ya. Jadi terima kasih Pak Budi Setiawan karena memang beliau itu adalah agent of change-nya jurnalnya Poltekkes Jogja gitu. Jadi memang buktinya sudah banyak sekali gitu ya, sudah Sinta 2, kemudian sudah mengelingkan ke Crossref dan lain sebagainya. Nah, ini saya pinjam akunnya Pak Budi sebagai manajer untuk yang bisa memanage usernya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang pengelola jurnal nanti caranya kalau sudah menggunakan Crossref itu kita bisa menambahkan akun gitu ya, menambahkan akun di sini gitu, dari sini. Ini ya, dari sini bisa kita tambahkan ini, terus kemudian nah ini add new user, kemudian kita bisa membuatkan akun kalau misalnya ada dosen atau misalnya ada pengelola jurnal yang lain yang akan melakukan pengecekan similarity ini gitu ya. Itu. Terus kemudian ini adalah tampilan yang di depannya. Kemudian kita sebenarnya di mana namanya, di akunnya manajer ini atau yang dia adminnya gitu, itu kita bisa bikin folder-folder juga gitu. Nah, saya kasih contohnya seperti itu. Itu untuk yang memanage atau menambahkan akun manage user gitu. Terus kemudian kalau tampilannya dari saya sebagai user itu nanti seperti ini. Nah, tampilannya saya sebagai user itu nanti akan seperti ini. Nah, kayak gini. Terus kemudian Bapak Ibu kalau misalnya kita mau, nanti linknya sama ya. Nah, kemudian kalau kita mau membuat gitu ya, membuat ataupun mengupload artikel kita. Oh ya, jangan lupa kalau identikat itu hanya artikel yang siap untuk dipublish gitu, tidak bisa untuk karya ilmiah lain, misalnya proposal mahasiswa, kemudian skripsi mahasiswa dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, kita coba aja upload contoh aja coba. Nah, ini kita coba misalnya menggunakan aku contohnya misalnya ini ya, dari apa ya? Saya sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya carikan dulu dokumennya dari jurnal Poltekkes. Ini ya. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah pernah kita cek gitu ya. Nah, ini saya akan mencoba gitu. Nah, ini misalnya Siti gitu, tulis aja Siti, kemudian Sulastri. Nah, ini dokumen title misalnya XXX gitu, karena kan tadi saya nggak kayak ini ya, nggak apal gitu ya. Nah, ini kemudian dicek dari jurnal Poltekkes, kemudian oral, ini ya, yang kemarin misalnya. Nah, ini kita coba gitu ya. Kemudian kita tinggal upload. Nah, seperti itu. Terus kemudian sambil kita tunggu, oh ya. Sebenarnya saya pun juga masih ada akun Turnitin dari institusi saya yang lama gitu ya. Dulu dari Unisula, karena untuk yang dari Poltekkes itu baru bisa diuruskan di tahun 2001 gitu untuk Turnitin gitu. Nah, di sini saya juga akan memperagakan sekalian untuk yang Turnitin ya.
turnitin.com, coba aja. Kita coba dulu. Nah, sebentar. Pak Budi, ini untuk akademik polling, akademik writing-nya boleh di apa ditayangkan dulu atau boleh di close dulu, Pak Budi? Oh, di minimize. Enggak ada. Dari Mas Budi mungkin. Coba. Karena ini menutupin. Hah? Sudah. Oke. Nah, ini XXX ini tadi ya. Kita bisa lihat. Nah, ini. Ini hasil tadi ya Bapak Ibu ya. Hasil tadi kita cek ini XXX ini tadi, kemudian kita cek. Nah, hasilnya seperti ini. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, kalau ini saya coba menggunakan karena dulu saya pengelola jurnal di luar juga gitu ya. Nah, ini saya coba menggunakan ini kalau misalnya masih bisa gitu. Ini sebagai contoh aja untuk untuk membedakan gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi hasilnya 21 gitu ya. Hasilnya 21, kemudian ini dari cross-ref dan lain-lain karena ini 5% gitu ya. Karena ini ini sudah dipublishkan. Terus kemudian di bawah lagi ternyata si mahasiswa ini gitu ya. Itu dia ngambil dari artikel saya sama Mbak Siti sama Pak Taat ini sebanyak 5%. Kemudian ini dari internet dari ejurnal.poltekkes Semarang. Dari Poltekkes Semarang 2%. Kemudian ini scribe itu ternyata 2% dan lain sebagainya. Terus kemudian nah, kita bisa cek nih kalau jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita cek di sini, nah ini, klik di sini di yang berwarna-warna itu nanti akan ketahuan oh ternyata sama itu yang disamakan itu di sini loh gitu. Persamaannya adalah ini gitu. Dari mana? Dari dijilid.uin.suka gitu. Nah, seperti ini Sunan Kalijaga. Kemudian kita cek di sini. Contohnya misalnya contohnya yang banyak itu di mana ya? Ini artikel oral saya, artikel jurnal oralnya dari Poltekkes Jogja. Ini. Nah, ini. Dia ternyata sama nih kata-katanya ini di mana? Di scribe seperti itu. Jadi, setiap poin yang kita cek itu kita bisa tahu itu ngambilnya dari mana gitu. Yang paling banyak apa sih? Yang paling banyak contohnya misalnya kita cek di sini. Nah, ini diklik di sini. Kita cek di sini nih. Oh nih, terus kemudian kita cek di sini, oh ternyata dia ngambil dari sini. Nah, ini nggak masalah gitu, karena ini Mas Ibrar juga ada di sini ya, ikut gitu tadi kalau saya nggak salah gitu ya. Nah, ini ada tulisannya ini, gitu. Tuh. Terus kemudian untuk tampilan Turnitin, nah untuk tampilan Turnitin, mohon maaf ini saya pinjam akunnya gitu ya, hanya untuk melihatkan saja gitu. Untuk Turnitin seperti ini gitu, ini terus kemudian, nah contohnya misalnya saya lihatkan di ini satu gitu ya, saya ngambil satu aja artikel gitu, artikel satu aja misalnya dari artikel ini ya, ngambil satu aja. Sebentar, ini masih putar-putar. Nah, tampilannya sama Bapak Ibu, seperti ini. Tampilannya sama seperti ini. Jadi kita lihat, di sini kita lihat gitu ya. Ini artikelnya Bu Yuni Kusmiati, beliau sepertinya juga ikut dalam konferen ini gitu ya. Nah, ini kita lihat, oh ini dari ejurnal.unesa ini 2% gitu. Kita bisa cek di sini. Nah, ini. Kalau misalnya kita mau lihat gitu. Nah, ini. Dari mana aja?
Tuh, seperti ini. Nanti akan tertampil mana sih ini misalnya ini tadi mana sih oh di halaman kesekian, halaman 1. Kemudian kita lihat oh dari repositori, oh di halaman 3 dia samanya seperti itu. Kayak gitu. Itu adalah yang plagiat. Itu adalah yang similarity checker begitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya tampilannya tampilannya tidak jauh beda gitu. Karena memang ini mesinnya sama gitu. Kenapa memang saya lebih merekomendasikan untuk Turnitin ataupun Identikat karena yang paling banyak digunakan itu memang dua software itu ataupun dua aplikasi itu. Begitu. Baik, mungkin itu Mbak Devi untuk sekedar sharing dari saya. Ya, terima kasih Mbak Fura. Ya, saya langsung ke pertanyaan ya. Ini yang resen banyak sekali. Iya. Banyak yang bertanya sepertinya. Untuk penanya pertama, saya berikan kesempatan untuk Bapak Dr. Everhard Martiano. Monggo Bapak, silakan kalau panjenengan mau bertanya. Oh iya, terima kasih. Iya, monggo Bapak silakan. Iya, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan materinya menarik sekali, menambah wawasan kami di sini. Saya dari Universitas Patimura Ambon. Oh iya, Unpati, iya Bapak. Iya, ini saya mau tanya Bu, ini mau minta mungkin pengalaman Ibu aja ketika mengecek plagiasi dan lain-lain sebagainya. Pernah itu ada kasus pertama kali dicek artikel itu di Turnitin yang punya teman di luar universitas itu hasilnya 20%. Ketika masuk ke dicek lagi kedua kali di milik universitas kok 100% jadinya. Iya. Nah, jadi kira-kira itu mungkin adakah bagian-bagian yang tidak boleh dicentang sehingga mungkin terbacakah secara online sehingga kok jadinya 100% gitu. Nah, lalu yang kedua yang saya mau minta tolong dari Ibu pemateri, kalau bisa itu kan kalau misalnya nih hasilnya sekian persen, misalnya 30%, 40%. Nah, adakah trik atau teknik bagaimana mensitasi sehingga kadar plagiasinya itu di bawah yang diharapkan? Katakanlah kalau 20% mungkin bisa mencapai 15% begitu misalnya. Apakah ada, jangan sampai kita mengejar untuk turun sampai ke sekian persen, tapi kita tidak memberikan tips dan trik kepada mahasiswa atau siapa saja. Oh, kalau misalnya hasilnya sekian persen, untuk menurunkan ini adalah tekniknya. Ada tekniknya gini, pakai teknik apa supaya misalnya ini ada kalimat di buku, misalnya begini, ada kalimat di buku kita mengutip pendapat orang. Nah, kita ubah dengan teknik apa sehingga tidak 100% mirip dengan yang ada di sumber utamanya di buku itu. Iya. Nah, lalu yang berikut Bu, ada kata-kata yang memang tidak bisa diubah. Misalnya nama undang-undang, nama desa, kecamatan, itu kan selalu merah itu. Misalnya kami mengutip undang-undang nomor sekian, itu langsung dimerahin semua di Turnitin. Nama desa, nama kecamatan itu langsung merah. Nah, ini apakah ada, kan ini tidak bisa diubah. Misalnya nama desa kan tidak bisa diubah ke nama yang lain atau undang-undang tidak bisa diubah. Nah, tapi di Turnitin merah itu. Karena dia sudah terbaca memang itu sudah patennya seperti itu. Mungkin ada pengalaman Ibu yang bisa dibagi dengan kami semua supaya ke depannya mungkin menjadi tambahan pengetahuan, pengalaman bagi kami. Terima kasih Bu, terima kasih. Salam dari Ambon Manise. Oh ya baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya gitu, pertanyaannya gitu. Untuk yang pertama tadi bagaimana gitu ya, yang pertama 20%, kemudian yang selanjutnya 100%, itu kemungkinan repositorinya ataupun reportnya itu diklik Bapak sama yang bersangkutan, ataupun misalnya gini, misalnya Bapak mensubmitkan artikel ke ke perguruan tinggi A gitu ya, dia menggunakan Identikat ataupun Turnitin, kemudian di perguruan tinggi B gitu ya, mau dicek lagi, itu ternyata dia 100%, itu karena reposnya ataupun di repositorinya itu di on-kan gitu, jadi dia di-publish gitu ya, Bapak, sehingga jadi di aturan awal gitu ya,
di aturan tingkat awal sebenarnya yang ada tuh di Turnitin sini Pak, di sebenarnya di mana ya? Di Jadi dari awal ketika kita membuat membuat ini assignment, kemudian membuat, jadi dari awal sebenarnya ya, ketika kita membuat assignment, kemudian membuat kelas-kelas seperti itu sebenarnya ada Bapak, sebenarnya kan ada aturan gitu ya, bahwa jangan kalau misalnya kita tidak mau artikel kita itu diklaim miliknya si siapa Turnitin, kemudian dipublishkan gitu, sehingga nanti ketika akan dicek ulang yang kedua kalinya ataupun ketiga kalinya itu nanti 100% semuanya merah semuanya. Lah itu dikatakan self plagiarism gitu itu. Jadi artikel itu jangan dipublish gitu. Namun kadang ada yang itu sudah merupakan ketentuan dari si jurnal tersebut atau ketentuan dari perguruan tingginya gitu. Kan kadang-kadang yang menjadi masalah seperti ini tuh kadang-kadang artikel mahasiswa, Pak. Artikel mahasiswa ketika mau dikasihkan ke perpus gitu ya, sudah akhir gitu kan, itu dicek di perguruan tinggi kita gitu. Kemudian ketika ini mau dipublishkan gitu kan, dipublishkan di luar perguruan tinggi kita, itu kan akan dicek lagi oleh si pemilik jurnal gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian ternyata yang kedua yang di pemilik jurnal itu kok tinggi gitu. Kita kalau misalnya yang pengelola jurnalnya itu belum memahami, itu pasti akan dikembalikan. Namun kalau sudah memahami, itu sebenarnya self plagiarism gitu ya. Nah, karena ini terjadi karena yang pengecekan pertama itu dia dipublishkan gitu. Jadi dia dicentang publish sehingga artikel itu miliknya si Turnitin ya. Kemudian ketika dicek lagi muncullah semuanya gitu. Nah, caranya nanti kalau misalnya memang di perguruan tinggi yang pertama kali ngecek itu ataupun di tempat yang pertama kali ngecek itu ini dia memang ketentuannya adalah nggak boleh di unpublishkan gitu, karena memang itu ketentuan dari PT-nya gitu. Nah, itu untuk yang pengecekan kedua yang 100% itu nanti sebentar. Nanti bisa diatur Bapak, jadi di-exclude-kan namanya Pak gitu. Oh iya, betul. Saya share screen kan ya, sebentar. Oh ya, sudah Bapak silakan. Mungkin sudah pernah mendengar di-exclude-kan, di-exclude. Nah, iya pernah. Iya, ya, nah. Tadi saya belum sampai ke exclude gitu ya. Nah, ini misalnya seperti ini gitu ya. Itu kalau misalnya kita mau ini yang tampilan Turnitin gitu ya. Kita kalau misalnya kita mau exclude, ini tinggal dicentang. Bapak Ibu, untuk mengexclude-kan itu jangan sembarangan exclude gitu ya. Kita tidak bisa untuk sembarangan mengexclude, yang besar aja gitu ya, misalnya. Yang besar aja, jangan. Nggak boleh seperti itu. Namun kita lihat gitu, dari misalnya, dari 12 ini, ini dari mana aja toh gitu. Kemudian kalau ini misalnya, yang ini kan sedikit nih. Nah, itu kita bisa nih exclude-kan gitu kan. Ini kan hanya tulisannya sampel dilakukan dengan metode simple random sampling, itu kan kalimat yang relatif umum gitu ya. Ya, benar. Sebuah nama. Nah, itu baru boleh kita exclude-kan. Nah, ini kita exclude seperti itu, sama sampai ke bawahnya. Begitu Bapak itu. Nah, ya. Kalau kasusnya untuk yang self plagiarism tadi yang semuanya sama itu di ini kan di-exclude-kan tadi yang bagian sama. Oh iya. Benar. Iya. Benar. Betul, ya. Seperti itu. Itu adalah nambah pengetahuan ini. Iya, benar Bapak gitu, karena memang saya sering juga menerima artikel gitu, artikel yang seperti itu kayak gitu Bapak. Terus kemudian ketika saya cek, Mbak minta tolong di yang PT yang pertama itu bisa enggak diinikan, bisa enggak di apa namanya? Bisa nggak di-off-kan dulu gitu ya. Ternyata kalau misalnya tidak bisa di-off-kan, baru nanti kita yang mempunyai kebijakan tersendiri gitu ya. Atau kalau misalnya artikelnya menarik, kalau ternyata yang dari plagiatnya itu tidak banyak semuanya
maksudnya tidak banyak dari luar, ternyata itu memang dari dia, kan nggak masalah gitu ya, gitu. Itu kemudian yang kedua, bagaimana tips and triknya Bapak yang selama ini saya lakukan gitu ya Pak, yang selama ini saya lakukan terkait dengan menulis gitu ya sebuah manuskrip ataupun artikel itu. Jadi kita tidak langsung serta merta copy paste gitu. Kadang-kadang ini yang sering terjadi nih, tidak hanya mahasiswa namun kadang dosen pun juga sama gitu ya. Kadang kita copy paste aja lah gitu dari jurnal, dari artikel sebuah jurnal gitu, copy paste tempelkan. Sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kalau yang saya lakukan ketika menyusun manuskrip gitu ya, baik manuskrip dari dulu waktu kami kuliah gitu, itu kita mempunyai berbagai referensi A, B, C, D gitu. Misalnya kita mau membahas tentang suatu hal X gitu ya. Nah, X ini kita dapatkan dari referensi A, B, C, D. Lah referensi A, B, C, D itu kita baca gitu. Kita baca kemudian kita ambil intisarinya yang mana tidak merubah makna dan tidak membuat kalimat kita sendiri yang berseberangan dengan referensi yang akan kita tuju itu. Kemudian setelah itu kita ambil intisari dan kita tuliskan, istilahnya kita rewriting gitu ya. Kita memparafrase sendiri gitu. Terus kemudian yang selanjutnya juga untuk meminimalkan juga ataupun untuk bisa terbaca sitasinya, kita perlu menggunakan manajer referensi Bapak gitu. Kalau manajer referensi itu kan kita kan secara resmi gitu ya, manajer referensi itu kan salah satunya ada Enot, ada Zotero, kemudian ada Mendeley, yang paling sering adalah Mendeley gitu ya, yang nanti merupakan sesi kita selanjutnya gitu. Sesi selanjutnya nanti kita akan kerjasama dengan Mendeley Advisor sehingga kita bisa mengeluarkan juga kayak semacam sertifikat dari Mendeley. Kita sudah ngajarkan loh Mendeley itu. Ini untuk menurunkan atau meminimalkan similarity juga gitu. Karena kan kita sudah mengutip secara resmi, terus kemudian secara online juga secara resmi seperti itu, dan juga nanti di daftar pustakanya kan juga nanti bisa dieksklusikan seperti itu Bapak gitu. Mungkin itu. Ya. Matur nuwun. Oh iya, ada sebenarnya ada satu lagi nih Bapak. Nah, yang menarik, saya rasa Bapak kan juga dosen gitu, nge? Nah, yang menarik ini pengalaman saya yang sangat berharga gitu. Ketika saya bimbing mahasiswa dulu di kampus yang lama, itu kan memang semua hasil karya mahasiswa itu harus harus dicek similarity-nya gitu. Nah, saya kaget gitu kan. Loh, kok banyak gitu? Kok awalnya tuh banyak gitu, 70% gitu. Mahasiswa bimbingan skripsi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu, lah, kok jadi 0% kayak gitu, kok bisa gitu. Nakal itu nakal. Iya ternyata nakal. Ternyata apa? Di delete semua yang merah. Iya, digandengin semuanya gitu. Antisipasi itu dikasih kasih angka, kasih 0 kah atau kasih seperti itu, terus kemudian diwarnain putih gitu. Jadi kan enggak kelihatan gitu. Jadi ketika kita blok itu semuanya gandeng semua. Jadi ketika dimasukkan ke similarity checker, ya udah. Jadinya 0%. Udah 0%. Nah, seperti itu tips and trick mahasiswa juga. Jadi kita sepinter-pinternya aplikasi itu tetap masih pinter otaknya manusia ya. Iya. Otaknya manusia beneran. Jadi kita kadang-kadang dikecohkan oleh hal-hal yang seperti itu, Bapak. Itu hanya ini aja sih. Sharing pengalaman aja. Barangkali nanti akan terjadi di suatu tempat. Baik, mungkin itu, Bapak. Oke. Ya, matur nuwun, Je, Bu. Matur nuwun. Ya, Bapak, Je. Iya. Saya persilahkan untuk penanya kedua ya, Bu Fura ya. Oh iya, boleh. Ya, ini ada Ibu Martha Dibora yang sudah mengangkat tangannya. Ibu Martha Dibora. Iya. Ya. Silahkan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Furaidah Hasanah. Terima kasih. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Selamat jumpa. Iya, Ibu. Selamat. Salam kenal dari saya. Menarik sekali materi kita hari ini, menambah wawasan untuk bagaimana untuk saya tertarik untuk plagiarisme. Okay.
Nah, memang ketika kami membimbing mahasiswa kami, memang sering memang ditemukan seperti itu. Yeah. Memang kami masih mengalami kesulitan untuk mempresentasikan nilai plagiarismenya. Oh ya. Yeah. Adakah trik dari Ibu bagaimana untuk secepat mungkin kita boleh mengkategorikan berapa persen untuk nilai plagiarisme yang dilakukan oleh anak-anak kita? Oh ya. Yeah. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Marta, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, kembali lagi saya sesuai dengan aturan dari PAK 2019 dari DT gitu ya. Kalau sampai sekarang belum berubah, kalau nanti berubah ini akan berubah lagi. Bahwa tadi sudah disampaikan maksimal adalah 25% dari one resource ataupun satu dokumen primary gitu ya, primary dokumen gitu. Jadi kalau ini apa namanya, persamaannya itu lebih dari 25 dalam satu dokumen, itu sudah dikatakan plagiat. Itu yang dikatakan oleh Dikti, begitu. Nah, namun Bapak, namun Ibu dan Bapak-Bapak sekalian, kalau terkait dengan skripsi, terkait dengan skripsi, terkait dengan tugas karya tulis ilmiah mahasiswa, itu sebenarnya dikembalikan ke masing-masing, ini ya, masing-masing perguruan tinggi gitu. Kalau tadi maksimal 25% itu yang dipakai oleh Dikti untuk kenaikan jabatan akademik ataupun jabatan fungsional dari dosen gitu. Nah, sedangkan untuk yang publikasi, untuk yang artikel dari mahasiswa, ataupun hasil karya ilmiah mahasiswa, misalnya proposal, kemudian karya tulis yang akhir dan lain sebagainya, itu monggo kita kembalikan ke perguruan tingginya. Sebagai contoh, kalau dulu itu memang kami tetap menggunakan maksimal 25% sesuai dengan dari Dikti. Namun di awal dulu itu proposal dulu yang di apa instansi saya yang lama, di awal proposal itu mahasiswa tidak boleh lebih dari 40% gitu. Di akhir itu mahasiswa tidak boleh lebih dari 25%, termasuk terutama juga di manuskripnya gitu. Manuskrip itu nanti kan yang akan dimasukkan dalam e-repository, atau kalau tidak yang akan dipublishkan bersama dengan dosennya gitu kan, di jurnal gitu kan. Nah, seperti itu tidak boleh lebih dari 25%. Itu yang untuk yang terakhir. Kemudian lain kata ketika kita mau mensubmitkan artikel tersebut di sebuah jurnal gitu ya. Contohnya ini jurnalnya Pak Budi Setiawan ini, jurnalnya dari Poltekkes Kemenkes Jogja yang paling berjaya gitu ya. Itu saya sangat mengapresiasi dan sangat salut sekali dengan beliau gitu ya. Nah, jurnalnya Pak Budi Setiawan ini itu dia membatasi gitu maksimal 10% kalau nggak salah, coba nanti tanya, benar ya Mas Budi ya, 10% ya Mas Budi. Nah, itu 10% similarity di atas 10% ditolak sama dia Bu gitu. Tergantung dari pengelola jurnalnya masing-masing. Namun kembali lagi, kalau untuk PAK dosen tadi 25 gitu. Kalau 25% gitu, one source itu tadi. Terus kemudian kalau di jurnal itu tergantung dari pengelolanya jurnal masing-masing. Ketika kita mau submit ke jurnal itu kan nanti kan ada nih ketentuannya. Artikel akan dicek menggunakan similarity check, similarity-nya menggunakan similarity checker ini gitu. Nah, kemudian dengan batas maksimal sekian seperti itu. Nah, itu beda-beda. Bahkan di jurnalnya Poltekkes Jogja sendiri pun juga berbeda-beda antara Nutrisia yang sudah Sinta 3, kemudian antara miliknya Mas Budi tadi JTL Teknologi Laboratorium Sinta 2 itu beda-beda juga dengan jurnal oral. Kalau di saya yang jurnal oral itu masih 25, kering masih 25, kita mengikuti yang patokannya Dikti gitu ya. Terus kemudian kalau yang lain itu sudah 10%, 15% seperti itu. Begitu Ibu. Iya. Terima kasih Ibu Frida. Oke, sami-sami Ibu. Sami-sami. Monggo Mbak Devi, masih ada lagi atau kita masih cukup? Ada? Masih ada Mbak Fura. Peminatnya banyak sekali ini yang raise hand. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada. Saya dengar ini ada apa ya?
Oh, ada yang nanya boleh minta nomor WA sama email? Oh, boleh. Saya WA saya sama email saya terpampang di Poltekkes, di linknya jurnalnya Poltekkes, nanti berkunjung dulu ya kalau mau minta WA sama emailnya saya. Nggak, nanti kita kasih begitu. Nggak apa-apa kalau terkait dengan hal sharing, nanti kita akan saling sharing begitu. Insya Allah kami pengelola jurnal Poltekkes Jogja saling ini terbuka untuk apa ya, untuk sharing gitu ya, karena ini sebenarnya hanya sharing saja sih, karena tidak ada yang lebih bagus daripada kita semuanya dan tidak ada yang lebih jelek daripada saya pribadi begitu. Monggo. Oke, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan, Je. Ya, ada Bapak Solihin Sayuti yang sudah mengangkat tangan. Bapak Solihin Sayuti, monggo kalau mau mengajukan pertanyaan. Monggo, Bapak. Pak Solihin. Oh. Sepertinya belum tersambung ya. Saya bacakan pertanyaan. Oh iya. Yeah. Yang lain, J. Dari Google Form yang sudah mengisi. Benar, saya bukakan. Nah, ini ada yang bertanya, Bu Pura. Jadi, sharing saja. Kalau di tempat kita, cek plagiarisme itu kebijakannya bagaimana? Terutama untuk cek plagiarisme penelitian pada mahasiswa, penelitian berupa tugas akhir, ya, tugas akhir mahasiswa, penelitiannya tetik maupun dosen. Oh, di gimana? Coba diulang, Mbak. Jadi bagaimana kebijakan yang berlaku di Poltekkes Jogja terkait penerapan cek plagiasi untuk mahasiswa, tetik dan dosen? Oke, baik. Baik, saya akan menjawab gitu ya. Baik, Mbak, dari siapa tadi, Pak siapa? Tidak ada namanya kalau di Google Form. Oh iya, ya sudah. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya kalau di Poltekkes Jogja sendiri memang belum menerapkan belum menerapkan maksimal berapa dan berapa gitu ya. Tapi kalau untuk jurnalnya itu sudah, kita sudah menerapkan di masing-masing pengurus jurnalnya. Terus kemudian mulai tahun 2001 itu kita sudah akan menggunakan similarity checker ini gitu. Sudah dianggarkan, sudah dimasukkan, dan kita sudah kolaborasi juga dengan para pimpinan di Poltekkes Jogja terkait dengan hal tersebut, sehingga nanti akan diatur kemudian gitu. Untuk kebijakan pengecekan similarity gitu. Untuk sampai sekarang memang belum ada. Namun sebagai gambaran untuk yang di institusi saya yang sebelumnya itu tadi 25 gitu. Begitu. Semuanya tergantung dari kebijakan masing-masing. Kalau Poltekkes Jogja sampai tahun 2020 memang belum ada gitu. Nanti insya Allah tahun 2021 baru akan dibahas, karena penganggaran baru dimasukkan di tahun 2001 seiring dengan berjalannya adanya ini Rama repository ini, repository itu. Nah, Rama itu yang sekarang sedang ramai diperbincangkan itu. Itu, begitu. Oke, ya. Ya, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Bu Pura ya. Satu lagi aja ya, Mbak. Satu lagi, iya, baiklah. Jadi, ternyata Pak Solihin Saiti tadi menuliskan di Google Form juga. Beliau menanyakan bagaimana cara mengecek plagiarisme. Karena kadang-kadang mahasiswa itu kan menulisnya tipu-tipu gitu kan, Pura ya, biar plagiarismenya nggak tinggi. Terus kadang-kadang juga itu tuh nggak ditulis, hanya di screenshot. Kayak misalnya tulisannya ini di screenshot atau tabelnya itu hanya di screenshot, bukan ditulis. Seperti itu. Oh, tabel. Kalau dari segi penulisan ilmiah, karya ilmiah itu tabel hanya di screenshot kemudian dimasukkan, itu sebenarnya sudah ini ya. Maksudnya kalau mau mengutip tabel semuanya, berarti kalau mau dituliskan itu bukan tabel namanya, tapi itu kan gambar gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu sebenarnya sudah di luar kaidah penulisan gitu. Terus kemudian kalau yang dimaksud hanya typo, kalau typo sebenarnya gini, kalau typo-typo itu kan di dalam penulisan atau pengecekan similarity checker, nanti di mesinnya itu kan akan terbaca tuh
tidak hanya satu kata sebenarnya. Kalau typonya satu kata, kalau misalnya dia itu copy paste-nya satu paragraf, tetap aja walaupun typo tetap aja nanti akan terdeteksi seperti itu. Kalau typonya hanya satu, dua itu tetap akan nanti akan terdeteksi. Itu kalau ditanyakan cara mengeceknya ya nanti semuanya akan terdeteksi gitu, biasa aja dimasukkan begitu. Begitu, Mbak Devi. Oke, ya. Baik, terima kasih atas materinya, Bu Pura. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Yeah. Baiklah, Bapak-Ibu peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih sudah setia bersama kami dari mulai tadi jam 8.30 sampai dengan jam 12.59. Untuk link materi sudah kami bagikan, J. Materi dari semua pemateri bisa diunduh di link yang sudah kami bagikan. Kemudian untuk sertifikat juga linknya sudah kami bagikan. Untuk sertifikat semua peserta mendapatkan. Hanya saja karena sistem pengiriman sertifikatnya terbatas 100 orang per hari. Jadi monggo Bapak Ibu yang sudah mengisi kuesioner harap bersabar untuk menunggu kapan sertifikatnya akan sampai. Insya Allah semua mendapatkan sertifikat apabila sudah mengisi di tautan untuk sertifikat. Mengatakan ya Bapak Ibu sekalian, untuk absensinya sudah bisa dibagikan Mas Budi Setiawan? Absensi sekalian dengan link sertifikat tadi saja, karena kan kita kan butuhnya di sana. Oh ya, oke. Jadi tidak usah mengisi absensi ya Bapak Ibu, hanya mengisi di link sertifikat nanti sudah kami anggap sebagai absensi makatan. Dan Bapak Ibu semua, rekaman dari presentasi para narasumber pada pagi hari ini akan di-upload di channel YouTube-nya Polkes You. Jadi nanti silahkan di-subscribe dan bisa dilihat kembali tayangan pada pagi hari ini sampai siang hari ini di channel-nya Polkes You Journal. Nanti bisa dikunjungi YouTube-nya ya, akan diupload oleh Bapak Budi Setiawan. Nanti Bapak Ibu bisa memutar kembali rekaman dari seminar pada pagi hari ini. Nanti kalau mungkin ada yang terlewat bisa diulangi lagi. Kemudian nanti bisa ditanyakan lagi kepada narasumber apabila ada yang belum jelas. Demikian rangkaian untuk webinar series pada seri pertama ini, Bapak-Ibu semua. Insya Allah kami akan mengadakan webinar series yang kedua dengan tema yang tentu berbeda dan lebih menarik. Tadi sudah ada clue-cluenya dari pemateri bahwa akan ada Mendeley dan nanti sertifikatnya langsung dari Mendeley. Nanti di tanggal 2, ya, nanti di tanggal 2 Juni ya, tanggal 2 Juni 2020, insya Allah. Yeah. Jadi Bapak-Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami dari Panitia mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilafan kami selama membawakan acara. Semoga puasa Bapak-Ibu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyambut Lebaran 1441 Hijriah dan tentu saja tetap stay di rumah saja. Okay? Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.